Welcome, Your Excellency, Minister of Investment, Head of Indonesian Investment Coordinating Board, Mr. Bahlil Lahadalia. Your Excellency, Chairman of the Board and CEO of Freeport McMoRan, Mr. Richard Atkerson. The Honorables, Executive Vice President and Chief of Financial Officer and Treasurer of Freeport McMoRan, Mrs. Kathleen Quirk. Honorable Director President of PT Freeport Indonesia, Mr. Tony Wenas. The Honorable Executive Vice President, Government Relations and Communication, PT Freeport Indonesia, Rob Kruder. The Honorable Director of Community Development and Sustainability, Mr. Klaus Womafma. The Honorable Senior Vice President, Underground Mines, PT Freeport Indonesia, Mr. Hengki Rumbino. And the Chancellor of Cendrawasih University, Dr. Insinyur Apollo Sapanto, STMT. All the special deputies, the expert team of Indonesia Investment Coordinating Board, regional government officials, and private universities in Jayapura, welcome! Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan VVIP. Masih dalam keadaan berdiri. Audience, please remain stand up. Masih dalam keadaan berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Tanah Papua dan Himne Universitas Cendrawasih. Yeah.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang kami hormati Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan, Mr. Richard Anderson. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Dan Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura, Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT. Seluruh dekan, dosen, mahasiswa, dan civitas akademika Universitas Cendrawasih, beserta seluruh undangan yang hadir, selamat siang, selamat datang dalam acara orasi ilmiah bertajuk Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal. Perkenalkanlah saya memperkenalkan diri, saya Beviano Nahumuri dari Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih. And Carolina Pitu, we will be the host of the event today. Welcome everyone. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki rangkaian acara berikutnya, alangkah baiknya bila kita berdoa lebih dahulu untuk memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi kelancaran acara kita hari ini. Kami mengundang yang kami hormati, Bapak Pendeta John Fow, untuk hadir di panggung dan memimpin doa. We invite Pastor John Fow to be on stage, please, to lead us in prayer. Hadirin yang dimuliakan oleh Tuhan, kita semua telah disambut oleh MC kita yang sungguh luar biasa pada momentum yang amat sangat mahal dan berharga ini. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita memanjatkan doa kepada Allah agar Tuhan menuntun kita semua dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di Universitas Negeri Cendrawasih ini. Sebagai pendeta Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, saya mengajak kita semua berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Saya akan berdoa menurut kepercayaan agama Kristen Protestan, dan bagi Bapak Menteri yang kami hormati dan semua yang beragama lain dapat berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Maha besar ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha kuasa, atas perkenan-Mu Tuhan yang Kau telah memberikan kepada kami nafas kehidupan dan mandat-mandat yang istimewa, di mana kami dapat melangsungkan kehidupan ini dengan mengukir apa yang terbaik bagi Tuhan dan sesama umat manusia. Engkau memberikan kepada kami juga akal, pikiran, kemampuan, hikmat Allah agar dapat menata layani taman dunia ini, dan secara khusus hari ini keluarga besar Civitas Akademika Universitas Cendrawasih Jayapura Papua dalam kerjasama dengan PT Freeport Indonesia belum menghadirkan hamba-hambamu, orang-orang kepercayaanmu, baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri,
bersama-sama dengan Bapak Menteri dan semua staf jajarannya, PT Freeport Indonesia dari pusat Jakarta sampai di seluruh staf jajarannya, dan juga hambamu yang datang dari Amerika Serikat. Kami percaya Tuhan bahwa momentum ini merupakan sebuah kerjasama yang dibangun untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan diandalkan, yang benar-benar diberkati untuk menjadi berkat. Dan inilah mandat dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, Engkau sendiri memperkenankan kami boleh melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang akan diawali dengan orasi ilmiah, transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal yang akan disampaikan oleh hamba-hambamu dan semua yang berperan aktif di dalamnya. Kami semua yang hadir bangga dan berterima kasih kepada Allah. Oleh karena perkenan Tuhanlah kami ada sebagaimana kami ada. Jika bukan Tuhan, kami tidak mungkin ada di sini. Dan oleh karena Tuhanlah kami bawa seluruh rangkaian kegiatan ini, juga sebentar nanti di luar ruangan yang juga akan dilangsungkan kegiatan. Kami percayakan semuanya dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya, seluruh rangkaian acara ini boleh berlangsung dalam hikmat marifat Allah, dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, pimpinlah jalannya acara ini agar semuanya membawa dampak-dampak positif bagi pembangunan nasional dan teristimewa dalam dunia pendidikan nasional di kampus universitas tercinta Negeri Cendrawasih Jayapura, Papua ini. Terima kasih banyak Bapak. Dimuliakanlah seluruh para undangan, tamu yang hadir dari luar dan dalam negeri. Sebagai sahabat-sahabat Allah, kami mau mewujudkan apa yang terbaik untuk Tuhan dan sesama manusia. Inilah waktu istimewa, inilah anugerah Tuhan yang akan kami syukuri dan jalani dalam berkat dan rahmat Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menaikkan doa ini dan membuka seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung di tempat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta John Paul. Thank you Pastor John Paul for leading us in prayer. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura yang kami hormati, Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT. Kami silakan untuk menuju ke podium. Mr. Chancellor, please be on stage for the remarks. Yang terhormat Bapak Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Bapak Menteri mungkin bisa berdiri dulu. Bapak Ibu kita beri aplaus, Bapak Menteri Investasi. Ya, beliau ini alumni S2 kita, alumni UNCEN juga. Beserta seluruh deputi dari Kementerian Investasi yang hadir, yang terhormat, our honorable the chairman of the board, chief executive officer of Freeport McMoRan, Mr. Richard Atkinson, stand up please. Bapak Ibu, beliau adalah Bapak Richard Atkinson. Beliau adalah pemimpin utama PT Freeport McMoRan dari Amerika Serikat. Our honorable the president of Freeport McMoRan, Mrs. Kathleen Quirk. Would you like to stand up please? Yeah.
Bapak Ibu sekalian, kalau dalam suatu kerajaan, kalau Pak Richard ini adalah rajanya, maka Ibu Kathleen adalah putri mahkotanya. Kalau laki-laki kan putra mahkota, karena ibu-ibu jadi putri mahkota. Yang terhormat Presiden Director of PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Terima kasih Bapak Tony atas kehadiran. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Cendrawasih beserta seluruh pimpinan Universitas Cendrawasih. Yang terhormat Bapak Pangdam 17 Cendrawasih yang diwakili oleh Bapak Kasdam. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli. Bapak Staf Ahli bisa berdiri biar mahasiswa kita kenal juga. Yang terhormat rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta sekota Jayapura, ada Bapak Joni Agustinus. Bapak Joni dari STIE Port Numbai, kita beri aplaus. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua, Bapak Ibu pimpinan SKPD dan pemerintah Kota Jayapura, yang terhormat Bapak Ibu dosen, pegawai dan mahasiswa di lingkungan Universitas Cendrawasih, ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Cendrawasih serta Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Cendrawasih, kami pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan juga di sini ada pimpinan mahasiswa BEM. Ketua BEM adakah? Pak Ketua BEM bisa berdiri. Ini Ketua BEM kami, Saudara Salman Wantik. Ketua MPM Universitas, ada juga Ketua MPM di sini. Ada juga Ketua-ketua BEM seluruh fakultas dan Ketua DPMF. Ini Bapak Menteri berdiri, jadi coba Ketua BEM. Ya, ini Bapak Menteri ini alumni kita juga. Jadi harus belajar baik supaya jadi pintar seperti Bapak Menteri. Ya, kami semua segenap sivitas akademika Universitas Cendrawasih mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Investasi dan seluruh jajaran deputi di Kementerian Investasi. Selamat datang di kampus Universitas Cendrawasih juga kepada Bapak Richard Atkinson beserta seluruh jajaran pimpinan Freeport McMoRan dan Bapak Tony Wenas beserta seluruh jajaran PT FI. Kami ucapkan selamat datang di kampus UNCEN. Mr. Richard, our campus was founded at 10 November 1962 before Freeport come to Papua. And now we have 870 lecturers. We have 33,000 students and 80 program in our university. On this year, we will celebrate 60 anniversary of Cendrawasih University. Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan dan keluarga besar UNCEN, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Direktur PT FI yang telah memberikan bantuan kepada kita berupa pembangunan gedung sains dan kemitraan yang sebentar lagi akan kita letakkan batu pertamanya. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini PT Freeport senantiasa membantu kita dalam bentuk kuliah-kuliah umum maupun magang dan penelitian dosen dan kegiatan-kegiatan akademik serta non-akademik lain yang sudah berlangsung sejak lama dalam konteks kerjasama antara UNCEN dan PT Freeport. Kami harapkan kerjasama ini dapat terus kita pertahankan dan kita terus tingkatkan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah pertambangan,
itu kita sedang berbicara tentang investasi yang besar. Bicara tambang, kita sedang berbicara tentang teknologi yang tinggi. Kalau berbicara masalah tambang, kita berbicara tentang kompetensi sumber daya manusia yang tinggi. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi berserta seluruh perusahaan-perusahaan tambang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM secara khusus dalam bidang pertambangan maupun menghadirkan investasi yang besar untuk membangun bangsa dan negara melalui sektor pertambangan. Semoga kehadiran Bapak Menteri pada hari ini akan memberikan gambaran yang komprehensif kepada kita tentang investasi secara khusus dalam bidang pertambangan mulai dari hulu sampai ke hilir. Sekali lagi atas nama keluarga besar Uncen, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga orasi ilmiah pada hari ini dapat memberikan manfaat yang optimal kepada kita sekalian. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT. Thank you Mr. Chancellor for the remarks. Baik, makin siang makin panas. Selamat siang semua. Siang, siang, siang. Indonesia maju. Sekali lagi kurang semangat. Selamat siang semua. Indonesia maju. Baik, kita akan mendengarkan sebelum sesi orasi ilmiah, kita akan kami mengundang dengan hormat Bapak Tony Wenas untuk bisa memberikan kabar baik, kabar sukacita hari ini yang kita hadir kurang lebih ada sekitar 1000 lebih mahasiswa yang hadir di auditorium Universitas Cendrawasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Tony Wenas, kami persilakan untuk bisa memberikan kabar baik dari Freeport Indonesia. We invite Mr. Tony Wenas to deliver the good news for us. Sebelum itu kita akan menyaksikan sebuah video berdurasi 30 detik. Untuk Timur Nusantara, semangat kami untuk mendedikasikan diri pada negeri terus bersinar, menempa generasi penerus bangsa untuk maju bersama membangun bangsa yang berdaya. Menjadi yang terdepan memimpin inovasi pertambangan untuk terus melakukan produksi yang aman dan berkelanjutan. Dari Timur Indonesia, dari tambang bawah tanah terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia akan terus berkarya memberi nilai yang bermakna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pak Menteri Investasi yang sangat kami hormati, kami muliakan, Pak Rektor Dr. Apollo yang sangat kami banggakan, Pak Richard, Ibu Kathleen, dan tentu saja Pak dari pimpinan daerah, Pak dari Kodam, terima kasih Pak, Pak staf ahli dan juga seluruh jajaran yang kami hormati dan tentu saja seluruh mahasiswa yang saya cintai. Kami PT FI sudah 55 tahun ada di Papua. Dan kami adalah bagian dari Papua. Dan Uncen adalah salah satu mitra utama kami. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kami sedang bekerja sama dengan Uncen untuk membangun satu gedung senilai 45 miliar. Dan juga kami akan meneruskan program-program yang sudah dilakukan bersama dan pada kesempatan hari ini kami juga akan menandatangani satu MOU dengan Uncen lagi yaitu untuk penelitian bersama senilai 1,5 miliar rupiah dan dengan harapan tentu saja PT FI dan Uncen dapat bahu-membahu untuk membangun Papua untuk kejayaan Indonesia. Indonesia maju, Papua jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah kepada Bapak Tony Wenas. Let's give big applause to Mr. Tony Wenas. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian,
Kita akan memasuki sesi orasi ilmiah dengan topik transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal. Sebagai pemandu sesi orasi ilmiah hari ini, kami mengundang moderator kita, Ibu Adelce Ferdinandus dari Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan FKIP Universitas Cendrawasih. Honorable audience, we are going to begin with our public speech entitled Economy Transformation Through Downstream Development Utilizing Local Wisdom. Please, Ms. Adelce. Silakan, Ms. Yours. And Mr. Beffy, Ms. Adelce graduated from the University of Michigan in the States. Yes. Right. Thank you, Beffy and Kay. Selamat siang. Biasanya kalau kuliah jam begini sudah mulai mengantuk. Selamat siang semua, lebih semangat. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu, tamu undangan yang terhormat dan teman-teman mahasiswa dari Universitas Cendrawasih. Dan juga saya tahu ada mahasiswa dari kampus-kampus lain di Jayapura. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu semua di auditorium Universitas Cendrawasih. Kita semua hadir di sini untuk suatu acara yang sangat luar biasa. Orasi ilmiah dengan judul Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal. Melihat judul ini, teman-teman mahasiswa mungkin ada yang bertanya apa itu hilirisasi, ya? Atau teman-teman barangkali telah mendengar lewat media massa tentang hilirisasi yang sekarang digencarkan oleh Presiden Jokowi yang diemban tugasnya oleh Bapak Menteri kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Berapa banyak di sini mahasiswa dari Universitas Cendrawasih? Boleh melambaikan tangannya? Uncen. Yeay. Dan berapa banyak dari kampus STIE Port Numbai? Kalau boleh melambaikan tangan? Dari USTJ apakah ada? Yeay. Dan kampus-kampus lain? Ada dari kampus yang lain? Baiklah. Hari ini teman-teman mahasiswa akan belajar langsung dari dua orang pemimpin yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Kenyataan bahwa kedua pemimpin ini ingin bertemu langsung dan berdiskusi dengan mahasiswa menunjukkan bahwa ada misi khusus Bapak, ya, dan pesan khusus bagi generasi muda, bagi para mahasiswa. Kita sangat bangga atas kehadiran mereka di kampus Universitas Cendrawasih dan saya akan mengundang kedua pembicara kita untuk naik ke atas panggung. First, I would like to invite Mr. Richard Atkerson, Chairman of the Board and CEO of Freeport-McMoRan, to step onto the stage. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Mr. Atkerson. Dan sekalian bersama-sama telah naik atas panggung, kita sambut Bapak Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Bapak. Welcome to Universitas Cendrawasih, Mr. Atkerson. I understand that you have been working in Papua for over 3 decades. All right, and but I'm pretty sure this was your first time to our campus, am I right? Yeah. Welcome, welcome. It is a great pleasure to have you here with us today. Dan yang sangat spesial pada hari ini adalah kehadiran Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM. Bapak selamat kembali ke Papua Bapak ya, kalau saya bilang mungkin selamat datang kembali Bapak ya. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Shalom.
Apa kabar mahasiswa? Paten kali kalian ini. Saya membaca dan menonton di media massa bahwa Bapak Menteri kita ini juga adalah pengusaha dari Jayapura, ya. Kami bangga sekali seorang pengusaha dan seorang yang sekarang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri. Kita akan melangkah langsung ke acara inti yaitu orasi ilmiah. Iya. So without further ado, I would like to invite Mr. Atkinson to deliver his scientific oration. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Atkinson to come to the podium. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Atkinson. Thank you very much. I'm finally mic'd up. Get my notes here. It's great to have a Michigan Wolverine here with us, so it's a lot of fun. President Joko Widodo visited the Grasberg mine a month ago. It was the first president of Indonesia to come there since President Suharto did in 1973 to commemorate the initial production from Grasberg. And Pak Rector, actually, Freeport's first expedition into Papua was in 1960, when it led a trek through the jungle up the mountains and did the initial identification of the ore potential there. Signed our first contract with the Suharto government in the mid-60s and developed the property, began production with initial production in 1973. So we've had a very long history here like your university has. It's such a pleasure to be here. Mr. Minister asked me to accompany him on this trip, and we're visiting seven universities this week. And I'm looking so forward to come here to Sundarwasi because Papua has been a huge part of my life over the past 30 years. I've come to love the people, the place. It's truly a remarkable physical setting. My uncle and my father were here during World War II. And so I had a family history of being here, and it's been a real pleasure in my life to watch the progress of Indonesia as a country since I first came here over all these years, but particularly the progress that Papua's made and the ability of Freeport to help people progress. And I want all of you to know that we're committed to that. We talk about the Freeport family. It's a very diverse family. And we have people of different backgrounds, different religions, different races. And we all come together as a family to try to make our organization better and to help people. It's a real thrill to do that. There was controversy related to Freeport for a number of years that came about when Indonesia passed a new mining law in 2009. And that mining law had different provisions and structures than Freeport's contract of work, which had been signed in 1991. And for several years, we came together in a process of discussions, negotiations, to try to resolve those differences. And it had reached a crisis point in 2017, and at that point I began working with President Joko Widodo and his ministers to find a path forward. In 2017-18, we worked very hard to find the common ground,
And in December 2018, we signed an agreement between Freeport, PT Freeport Indonesia, and the government of Indonesia to set the current structure that we've had. The president advised me that it was his desire to see that the government of Indonesia would own 51% of the shares of PTFI. Prior to that, the government had only owned 10%. In addition, and this is the subject of today's session, he was wanting us to build a new copper smelter. Freeport had built, with its partner Mitsubishi, Indonesia's first and currently only copper smelter at Gresik in East Java. That was built, commissioned in 1996, and it's a world-class operation. But as PTFI's production has grown, the copper concentrate we produce exceeds the capacity of that existing smelter. And the president wanted to see us build a new smelter. And we're doing that. We have a very significant construction process going on. In return, our requirements were that we have a clear right to operate through 2041, and that we had stabilized in certain fiscal and legal terms for those operations, and that Freeport-McMoRan Inc. would be the operator of the business. We've been under this agreement now for 4 years, and I will call it a win-win-win. It was a win for the government of Indonesia, it was a win for the people of Papua, and it's a win for PTFI. And now we've had 4 years where the previous controversies involving Freeport's relationship with the government no longer exist. We're working very cooperatively. During that time, we had to deal with the problem that all of us faced with the challenges of COVID. And we had almost 30,000 workers in the highlands of Papua, a damp environment, people living in close proximity, working together, and we invested in medical testing, vaccinations, we helped the local community, and our team's just done a great job. And what we have today is PTFI, and all of you here in Papua should be very proud of this, is the premier mining asset for copper and gold in the world. And it's set in such a challenging environment that you all know about. I've talked so much I have to have some water to get my voice settled down. So, on the road going up to the mine, the UN has identified the site on that road as the wettest place on Earth because of all the rainfall. The original mine was at 4,500 meters, steep elevation, 5 degrees off the equator, and the rainfall there is significant. So over the years, what we have done with our workers is develop this incredible valuable asset that's going to generate, has generated, and will continue to generate great benefits for all the stakeholders, including the people of Papua. For this university, it's important that we are industry leading in technology. We're developing communication skills, data analytics. We're developing remote control mining underground, where workers like this young Papuan woman here can do the work that once was required them to be underground, operating dangerous equipment, being in a dangerous environment.
Through technology, we're able to do this, and we're able to provide opportunities for women in mining that they've never had, and expands our talent base. We introduce Kathleen as the president of Freeport. We're committed to diversity, and we're committed to providing opportunities for all. So the partnership is with our workforce and with Freeport-McMoRan, which is the world's leading copper miner. So we're able to bring the technology of the global mining place to bear here in Papua. Our mining process. So we benefit. The reason this mine is so great is because the ore that we mine has such high grades of copper and of gold, which is unusual to have them together like that. And we mine, crush the rocks, run it through these enormously large processing facilities. We create an intermediate product called copper concentrate. And the work that we do at the site in Papua creates 95% of the value of the ultimate copper that's extracted out of that. All of that's done in our mine and mill in Papua. The concentrate has been historically shipped to the smelter we had in Gresik and to smelters principally in Asia, Japan, Korea, Philippines, China. Now we're committed to building a new smelter to process that concentrate in Indonesia. And that's progressing. It was 1936 that a Dutch oil and gas geologist named Jean-Jacques Dozy led an expedition to be the first group to climb to the top of Mount Karstens, which is one of the seven peaks of mountain climbing in the world, right adjacent to ours. When he went up there, he found this outcropping of copper that we ultimately developed as the Ertsberg mine, and wrote a paper on it. It got lost in World War II, but he made an interesting comment. He said he identified the ore, but he said it might as well be on the moon because nobody will ever be able to mine it because of where it was. And now the history of Freeport has been that we've developed this to be the world-leading mine that we have with advanced technology. The president was amazed when he overlooked this pit. We began the Grasberg pit right after I came here in 1970. Developed over the years, and we completed mining from the pit in 2018 and converted. We've been mining underground at a smaller scale since the early 80s, but we changed from the pit there. So I stood over this pit at a site where in 1988 I stood and there was nothing there except drills looking at it. And when I showed the president this pit at its completion is 3.5 kilometers across, 1,200 meters deep, and we've extracted 5 billion tons of rock from it. 3.5 billion is waste rock, which we manage, placed around the mine. 1.5 billion is ore that we've processed. And that was Freeport's past. Now we've developed this underground mine using electrification, modern technology, and it is producing today 200,000 tons of ore a day. Much different mining than what we've done in the past. We have a little video, if we could show now, of an important feature of that mine, and that's the use of an electric
train to transport ore underground. So let's see if we can show this. Here's a picture of it here. It's industry-leading technology. Like everybody, we're moving to have more electrical vehicles to reduce carbon. This is very efficient in mining underground. Mr. President was really impressed by this, by the scale and complexity of what Freeport's done in the past and over the years. And he wants to ensure that we continue to progress this. As Apollo said, it required a lot of investment. From 1970 to 2021, we invested $20 billion in this operation. As we look forward over the next 20 years, we will be investing another $20 billion, including the investment in the smelter at Gresik. But that has had incredibly positive returns. The returns that from this operation have been on the order historically of $25 billion in aggregate for the past 20 years. As we look forward for the next 20 years in terms of direct benefits to the government of Indonesia, we expect that number to be $80 billion. That is shared with the province. I'll talk about that a little bit more. But that is $80 billion in taxes, royalties, other fees. Beyond that, we have tremendous support for local businesses and contractors who work with us. I've watched Tomika grow during my time of being here from maybe 10 to 15,000 people to be 300,000 people. Mimica has become a very important region in Papua, and that has come about because of Freeport. Now, here's something I want to report on. And again, Mr. President was very pleased by this number. He had done a lot of research before he came, so he knew a lot of the data. He was prepared. But when I first came to Freeport, there were no underground miners in Indonesia. We had to go to the Philippines to get experienced miners underground. The operation was managed by expatriates. There were very few Papuan workers when I first came. Today, 98% of PTFI's employees are Indonesian. Over 40% are Papuans. And those numbers are growing. There was a civil disturbance in 1996 at our site where Papuans were wanting to see more benefits coming to Papua, wanted to see more employment. We made commitments and we've exceeded those commitments. And today, we have Papuans in senior management positions. We have two of our senior leaders here who are from Papua. Pak Klaus, where are you? He manages our community affairs, senior vice president. Pak Hanke, a young man. College educated,
He is the senior management for this vast underground operation at his age. But the commitment for employment goes beyond college graduates and trained people to we are working to get trade skills in the local community. We have Poplins that were driving the world's largest trucks who were trained, who had never driven a vehicle before. We taught people about work practices and how to do it. So it's sort of at two levels in trying to develop Papuan Freeport people. One is college graduates who can come here and achieve their career ambitions. We have Papuans working in the United States in our operations. And then is to train local workers in trade skills so that they can do much of the work that's been done. It's great to see that, and I can't tell you how proud I am. And I want you students to know that you have opportunities today that you've never had. Today's mining is not your parents' mining. It's technologically driven. We all work hard, but the work has changed and will continue to change as technology advances. And we want to support this university to help us advance that technology, and we appreciate everything you've done in the past. So I want to close by talking about two issues. One is environmental management. You all know the terrain. You've heard the scale of the material that we move and process there. Mining, wherever it's done, has an impact on the environment. And our obligation is to manage that impact, to protect human health, to protect the health and safety of our workers, and to manage and restore those impacts over long periods of time. Now, we had what was originally a very controversial system for managing the tailings. That's the residue material that comes out of the ore after the copper concentrate is extracted. Typically, those tailings are placed in stacks, but we couldn't do the traditional thing in Papua because of the severe terrain, the severe rainfall, and the possibility of earthquakes. Brazil has experienced major disasters with tailings dam failures, and those are a fraction of the size of what our tailings are. So after much study in the 1990s, we develop a system of where we take a dedicated river to transport tailings down to the lowlands. We built dikes and levees to contain those tailings in a large area, but they're contained. And today, virtually 25 years later, here's pictures of what's happening in our tailings area. Because of the chemistry of the rock that we process, the tailings aren't toxic. And natural vegetation is growing in areas where the tailings have been deposited. And in addition to that, we have an active program of tree planting, which helps deal with carbon. There's a possibility of doing agriculture, aquaculture in the tailings area. And so I was involved with this at the very outset, and I'm very proud of what Freeport has done to manage tailings. And I would submit that Papuans, government of Indonesia also take pride in it. If you want to know more about it, go to our website. And you can see a lot of details. A lot of people talk about Freeport's tailings
in a less than factual basis. The facts are on the website. Study them, and if you have questions, submit them to us and we'll answer to it. But it has been the best long-term solution to allow this mine to be developed. We have mining reserves that are available to sustain our operations at a very high level through 2041. When we signed the 2018 agreement, our tax and royalty structures were changed to comply with the then Indonesian law, and much more of the benefits are going to the provinces and regencies in Papua. Historically, very little had come to Papua, but now 80% of the royalties we pay come to Papua and is distributed. Our income tax was divided to include a net profits tax. 60% of that net profits tax goes to regencies, provinces within Papua. We agreed to pay a water use fee. We agreed to pay a land and building tax, vehicle taxes. When you add all of this up, the total amount that's being paid on an annual basis to Papua is $400 to $500 million. My math is right, that's 7 trillion rupiah coming every year. And those numbers have the ability to grow because I believe copper prices are going to be higher in the future. So the world has changed and we're very pleased with it. In 1996, we also started what we now call the Freeport Fund for Papua. And voluntarily, without requirements from the government, we contribute 1% of our revenues to this fund. It's managed by Yayasan and devoted for education, health, and welfare of the local people. Looking forward, that fund is going to be on the order of $100 million a year, $2 billion over the next 20 years. It's one of the largest community support funds in all industries around the world, and we're pleased to be able to do it, and it's done a lot of good. Now, what happens after 2041? Our permit, our IUPK, goes to that date, but we know resources will be there beyond that. My experience with Grasberg has been it has increasingly over time gotten bigger than anybody anticipated. We haven't done recent drilling at depth to understand what those resources are, but we've begun discussions with the government, very early stage, lots of issues to be dealt with, but we know those resources will go beyond that, and it's in every stakeholder's interest to find a structure that works under the laws of Indonesia, where we can together take advantage of those. That's a work in process, but it's something that's recognized now, and we'll be dealing with it. So the smelter, which is the subject really of today's session, and my friend, Mr. Minister, is going to be talking about downstreaming broadly and how it works in terms of building Indonesia to be a developed country. So what's Freeport doing? As I said, we process at PTFI's operations copper concentrate, 95% of the value of copper. We built a smelter in 1996 that's world class. We're now expanding that smelter, building a precious metal refining facility, and we're also building what will be the world's largest single line smelter at the Gipi site in Gresik.
I know there was discussion about why I was located at Gresik, but Gresik has the port facilities, it has fertilizer facilities that need the byproduct acid. In the future, we're going to look for opportunities of developing processing facilities in Papua. But at this point, the government wanted us to react very quickly, gave us a timetable. We originally said we would do it by 2023, but COVID and supply chain issues that are affecting projects all over the world have slowed it down. We are 40% complete now. We will be complete in 2024. And then the future will be opportunities for us to look to build industrial facilities, power facilities, to support the development of industry in Papua, and we're committed to do that. When I first met Mr. Minister in Los Angeles last year, we got together late at night, and we became blood brothers. He's Papuan. He calls me Papa Richard. He's a young guy. And we made a commitment to work together to improve Papua. So that's part of the Freeport's objectives. You all know the challenges of doing that. You can't just turn a switch on and make things happen. It requires long-term plans, investments, projects that are sustainable and feasible. But we're committed to working with the government to try to achieve that. I just want to close by saying once again how proud I am to be here. Thank you for inviting me and giving me this opportunity to talk with you. I look forward to your questions. I love the culture, the history, the diversity of this great area. And I got to, God bless me. God bless me by giving the chance to work here. Thank you so much. Thank you, Mr. Edwardson. Kita berikan aplaus untuk Bapak Edwardson. Please have a seat. Thank you for your great presentation, Mr. Edwardson. And despite all the challenges we learned from your presentation today, the support and collaboration that Freeport gave to our government, have shown to our government for the acceleration of development in Indonesia and specifically for Papua. Thank you so much. Ya, sebelum kita lanjutkan ke orasi ilmiah yang kedua, saya mendapat bisik dari Bapak Menteri supaya semua tetap semangat mengikuti orasi ilmiah kita hari ini. Apakah pemain musik masih ada? Ya, Bapak, kami minta, apakah boleh kami minta Bapak Tony Wenas untuk menyumbangkan satu lagu untuk mahasiswa di Jayapura pada hari ini? Kalau boleh, Bapak. Udah, Pak Tony ini kan tidak pidato. Kita suruh dia aja nyanyi dulu. Ah, Kakak Tony nyanyi. Dan langsung musiknya dimainkan sendiri oleh Bapak Tony Wenas. Kita beri tepuk tangan. Cek. Cek set. So Tony and I
Tony. Tony and I are CEOs. Freeport, we don't really give a lot of weight to titles. We playfully call each other, he is the chief entertainment officer. And I'm the chief explaining officer. Check. Cek. Selamat siang. Menjelang siang. Saya kalau diperintah Pak Menteri enggak mungkin bisa nolak, Pak. Kita nyanyi sama-sama ya. Paid my dues time after time. After my sentence, committed no crime. And bad mistakes I've made of you. I've had my king that sings it by. I pray, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Taking my vows on my curtain call, you brought me fame and fortune, nothing that goes with it. I thank you all, but it feels no bed of roses, no plaster roofs. I consider it a shout before the whole human race. Champions, my friend, and we keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. The world. Papua is a champion. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Tony Wenas. Terima kasih kepada bisikan dari Bapak Menteri tadi. Kita semua sudah mendapatkan hiburan yang luar biasa. Iya, langsung saja saya persilahkan anak Jayapuranya Bapak. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan sebuah video pengantar persembahan dari Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia. Perekonomian dunia saat ini dilanda ketidakpastian. Untuk mampu pulih dan bangkit, investasi menjadi kunci utama.
Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Investasi yang memiliki nilai tambah tinggi. Tidak bisa lagi kita sekarang ini mengekspor bahan-bahan mentah, mengekspor raw material. Transformasi ekonomi yang kita inginkan di situ. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hilirisasi sumber daya alam dilakukan secara nyata untuk menciptakan nilai tambah. Saya ingat betul begitu dilantik jadi Menteri Investasi, tugas pertama adalah bagaimana menyelesaikan hilirisasi. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik. Sebagai langkah konkret mendorong hilirisasi, Kementerian Investasi BKPM menghentikan ekspor nikel pada akhir 2019. Hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan baterai kendaraan listrik yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama. Saat ini, ada 6 investor yang memastikan berinvestasi. Salah satunya, LG Energy Solution asal Korea Selatan dengan kerjasama investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia senilai 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah. Ini adalah konsep investasi hilirisasi yang pertama, Pak. Kenapa? Tambangnya BUMN yang mayoritas, kemudian smelternya sama smelternya itu dibangun di Maluku Utara, Bapak. Di mana di situ ada lokasi yang dekat dengan bahan baku. Prokursor ketot 20 giga baterai sel dan resikelnya itu dibangun di Batang. Selain LG, CATL asal Tiongkok juga berinvestasi di bidang baterai kendaraan listrik sebesar 5,2 miliar dolar Amerika. Dari Inggris, British Vault berinvestasi senilai 2 miliar dolar Amerika. Foxconn asal Taiwan memastikan investasinya sebesar 8 miliar dolar Amerika. BASF dan VW asal Jerman juga akan masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Selain nikel, pemerintah mewujudkan hilirisasi batubara menjadi metanol dan dimetil ether. Air Products, perusahaan asal Amerika berinvestasi senilai 15 miliar dolar Amerika dalam bidang gasifikasi batubara ini. Salah satu yang sedang dibangun adalah pengolahan batubara berkalori rendah menjadi dimetil ether sebagai substitusi LPG di Muara Enim, Sumatera Selatan. Hasil output daripada gasifikasi ini untuk mengurangi impor kita, Pak. Jadi impor kita ini gas LPG rata-rata satu tahun 6-7 juta. Hilirisasi tembaga juga dilakukan secara serius oleh Freeport. Sejak akhir 2018, mayoritas saham PT Freeport Indonesia dimiliki oleh pemerintah Indonesia dari sebelumnya di bawah 10% menjadi 51%. Sumber daya alam lain yang dihilirkan adalah gas alam menjadi metanol dan pupuk, mengingat masih tingginya impor metanol. Aspal di Buton, Sulawesi Tenggara juga akan dioptimalkan untuk diolah dan diserap, sehingga pemerintah dapat menyetop impor aspal minyak. Sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Iya. Selanjutnya kita akan menarikkan orasi ilmiah yang kedua. Kami persilakan Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Dahlia. Kita sambut dengan tepuk tangan, Bapak Menteri Bahlil Lahadalia.
13 tahun yang lalu ada seorang anak kampung yang datang di kampus ini untuk menyelesaikan studi S2-nya. Dan 13 tahun yang lalu itu juga anak kampung itu berada di sini untuk diwisuda di gedung ini. 13 tahun kemudian anak kampung yang selesai S2-nya di Universitas Cendrawasih kembali datang bukan untuk sebagai mahasiswa tapi sebagai Menteri Investasi. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Cendrawasih, Bapak Apollo Savanpo, ini sahabat saya, Pak Apollo ini teman sebelum jadi rektor, tokoh muda Papua dari selatan yang jenius, yang pandai bergaul dalam komunitas ibu kota negara. Bapak-bapak anggota Forkopimda, ada Pak Kasdam, staf ahli dari Pak Gubernur, yang saya hormati Pak Richard, ini ada Pak Dirjen Negosiasi Perdagangan, sengaja datang ke sini mewakili Pak Menteri Perdagangan melihat seberapa besar hubungan Freeport dan anak-anak Papua. Pak Dirjen, Pak Jatmiko, saya persilakan berdiri. Ini Pak Jatmiko ini yang memimpin kemarin di sidang-sidang di G20 di Bali di tingkat kementerian. Yang saya hormati, ini sudah seperti orang tua saya, sahabat, kadang-kadang saya menganggap beliau sebagai guru, yaitu Chairman dan CEO Freeport McMoRan, Papa Richard Anderson. Kita berikan aplaus kepada Bapak Richard. Bersama Ibu Catherine, Mbak Catherine, ya. Yang saya hormati Presiden Freeport Indonesia, Kakak Tony Wenas. Bapak Ibu semua anggota Forkopimda dan Civitas Akademika Universitas Cendrawasih serta teman-teman dari Kementerian Investasi yang saya hormati, lebih khusus adik-adik saya mahasiswa Universitas Cendrawasih dan seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di Jayapura yang hari ini hadir. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sebelum saya memulai, saya juga sapa teman-teman saya angkatan waktu saya kuliah, ada teman-teman senat saya, ada Bonifasius Mofu, mantan ketua senat Fakultas Hukum Uncen. Tadi saya lihat ada Oscar Magbon, mantan ketua senat FISIP Uncen. Ada juga Christian Soilait, mantan ketua senat ISTJ. Pak Richard, mereka semua adalah sahabat-sahabat saya ketika memimpin demo, waktu itu mendemo Freeport di Jayapura. Tahun 99, 2000 sampai dengan 2002, saya dengan teman-teman ini memimpin demo untuk membuat keadilan bagi Freeport. 20 tahun kemudian yang demo datang dengan yang punya Freeport untuk berbicara tentang kemajuan Freeport dan bangsa dan negara. Saya, Pak Doktor, Pak Dosen, Pak Rektor, saya sering membuat analogi, memotivasi teman-teman saya, mahasiswa perguruan tinggi swasta. Saya katakan kepada mereka, mohon maaf dengan segala hormat, kepada Pak Rektor dan seluruh sivitas akademik di Uncen, saya ini juga alumni Uncen. Tapi saya memotivasi teman-teman perguruan tinggi swasta. Saya katakan untuk mereka begini, yang jadi menteri dari Papua dalam sejarah bangsa itu baru 5 orang. Satu adalah Kakak Kaisepo, wartawan senior yang hebat. Yang kedua adalah Kakak Freddy Numberi, tamatan Akabri, mantan gubernur, mantan menteri.
Yang ketiga adalah kakak Profesor Dr. Bert Kambuaya. Mana kakak Prof? Mana? Ah, ini Pak Prof. Ini beliau ini yang menguji skripsi saya S1 di Steport Numbai. Bapak Prof masih ingat Bapak Prof ya? Galak ini. Yang empat adalah kakak Prof. Mambise Yohana. Dan yang kelima adalah saya. Kalau Uncen, tamatan Uncen yang berproses yang menjadi PNS untuk menjadi menteri harus menjadi profesor dulu baru jadi menteri. Tapi kalau setiap Port Numbai yang masuk pengusaha enggak perlu profesor, cukup S1 jadi menteri. Saya mohon maaf, ini sebuah ungkapan untuk memotivasi adik-adik kita perguruan tinggi swasta agar mereka harus bangkit berkompetisi dengan saudara-saudara saya di Uncen untuk menunjukkan kualitas terbaik. Karena saya selalu punya prinsip, kampus dimanapun tidak menjamin kualitas mahasiswa. Yang menjamin kualitas mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri. Tapi juga kampus harus berperan penting. Jadi kalau punya kemauan tinggi, kampusnya bagus, itu akan melahirkan sebuah kualitas yang luar biasa sekali. Saya dipadukan dengan kampus Uncen di S2, dengan S1 di Port Numbai, kemudian saya menjadi aktivis, saya menjadi pengusaha, dan alhamdulillah Tuhan memberikan berkat untuk saya seperti sekarang ini. Itu sebagai prolog sesama anak-anak Paricat. Ini aku pulang kampung Paricat. Jadi kalau saya pulang kampung ngomongnya mohon maaf agak sedikit tidak formal. Tapi sebagai pertanggungjawaban moralitas saya yang dikeluarkan dari Uncen, dan waktu itu saya sekolah di Steport Numbai, banyak dosen-dosen saya di Uncen. Pak Akbar Silo mana ya? Ini Pak Prof Akbar Silo, ini dosen saya di S2. Ada Ibu Elsa mana? Ibu Elsa ada enggak ya? Ibu Elsa itu adalah dosen saya di S1 dan Pak Bert. Saya masih ingat nasihat mereka ketika mereka membawa materi tentang pengantar ekonomi dan ada makroekonomi. Bapak ibu semua dan adik-adik semua, saya ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 yang start sekarang, kalau boleh izinkan saya untuk menyampaikan bahwa gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang cerah di hadapan kita. Ada beberapa parameter yang ingin disampaikan. Waktu 2018-2019 terjadi perang dagang antara China dan Amerika. Pada saat itu terjadi permainan regulasi yang luar biasa. Amerika membans beberapa produk China yang masuk, bahkan dikenakan tarif impor yang cukup signifikan. Dibalas balik oleh China. Dampaknya beberapa negara yang terkait dengan hubungan dagang dari dua negara. Perang dagang belum selesai, datang musibah besar yang melandang dunia, yang namanya COVID-19. Hampir semua negara mengalami dan merasakan terjadinya COVID. Apa dampaknya? Pertumbuhan ekonomi global menurun. Pengangguran di mana-mana. Dan muncul di 2021 adalah ide dari semua pemimpin negara untuk mengatakan bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tapi belum selesai pemulihan ekonomi pasca pandemi, muncul lagi perang antara Ukraina dan Rusia. Perang antara Ukraina dan Rusia cukup melululantakan pondasi ekonomi global yang menjurus pada persoalan krisis pangan dan krisis energi. Teman-teman tahu, siapa yang pernah menyangka Inggris akan mengalami persoalan ekonomi yang sebesar ini? Di mana-mana sudah kenal ada krisis pangan. Energi di mereka sekarang kalau di musim dingin, di apartemen-apartemen mereka akan mematikan gas untuk penghangat
dan mereka akan memakai selimut di luar. Kenapa? Karena harga gasnya mahal. Inggris tidak mau terlalu banyak masuk ekonominya yang berdampak negatif, membuat kebijakan di pemerintahan baru dengan menurunkan pajak, mensubsidi tenaga kerja, dan beberapa kebijakan lainnya. Apa yang terjadi? Direspon negatif oleh pasar keuangan. Akhirnya nilai tukar pound sterling dibandingkan dengan dolar Amerika lebih tinggi. Dan Indonesia kena. Sekarang kurs kita kurang lebih sekitar 15 ribu atau 15 ribu lebih. Harga minyak naik. Asumsi harga minyak di APBN 2022 per barel $63 sampai $70. Begitu perang antara Rusia dan Ukraina, rata-rata harga minyak dunia dari Januari sampai Agustus mencapai $103 sampai $104. Sementara kita impor minyak satu hari 800 ribu barel per day. Karena produksi kita hanya 700 ribu, konsumsinya 1.500. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kemudian? Adik-adik semua, pertumbuhan ekonomi nasional kita di kuartal kedua mencapai 5,44%. Inflasi kita di bawah 5%. Ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara G20, termasuk Amerika dalam konteks pertumbuhan ekonomi ya, tapi postur ekonominya pasti jauh berbeda dengan Indonesia. Inflasi mereka hampir 10%. Pertumbuhan kita jauh lebih besar. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ini adalah pertarungan leadership dari masing-masing kepala negara. Inilah dalam bahasa saya katakan bahwa ekonomi global gelap. Karena gelap, tidak ada satu orang pun pakar ekonomi yang bisa memprediksi ini. Baik akademisi maupun praktisi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Richard. Pak Richard ini kalau sama saya sudah dipanggil, saya panggil beliau Papa Richard. Kalau saya dipanggil anak. Nah, saya memohon kepada Papa Richard untuk datang sebagai tokoh praktisi ekonomi yang telah teruji di dunia untuk menyampaikan kabar fakta apa adanya tentang bagaimana ekonomi global kita. Dan karena itu kita berikan aplaus kepada Papa Richard. Usianya 75 tahun setengah. Yes. Benar Bapak Richard. 75 tahun setengah usianya. Itu usia ke atas. Kalau usia ke bawah, Pak Richard bilang masih 30. Ini sangat humoris. Kalau enggak kenal sama beliau secara dekat, rasanya tegang. Tapi kalau sudah dekat, sangat kekeluargaan sekali. Ini Bapak Richard. Nah, teman-teman, ini adalah ekonomi kita. Bagaimana investasi? Saya nanti mau kaitkan hilirisasi Papua dan ke depan. Kita sekarang, investasi kita di 2021, target dari RPJM 856 triliun. Pak Jokowi meminta kepada kami investasi harus 900 triliun. Tapi alhamdulillah kami mampu merealisasikan sebesar 901 triliun rupiah. Di BKPM itu dulu sebelumnya itu tamatan UI, kalau enggak Harvard, Pak Prof. Kali ini BKPM kecelakaan karena dipimpin oleh alumni Stanford Numbai dan alumni Universitas Cendrawasih. Tapi bukan berarti kualitas kita enggak bisa bersaing. Makanya saya katakan untuk mereka, boleh kalian kuliah di Harvard, tapi urusan domestik tidak ada teorinya di Harvard. Urusan domestik teorinya hanya di kampus lokal. Dan mengurus investasi itu persoalan lokal lebih banyak. Kathleen, sorry, mungkin dia alumni Harvard jadi jangan tersinggung gitu. Nah, sekarang adalah investasi antara asing dan dalam negeri di 2021 itu berimbang. Dan penciptaan lapangan pekerjaan sebesar 1.200.000 orang. Di 2022, target investasi kita itu 1.200 triliun. Dan kita sudah mampu merealisasikan sebesar 554,6 triliun.
Pak Jokowi waktu perintahkan kepada saya waktu pertama menjadi menteri, bahwa presiden meminta adalah jangan membangun Indonesia Jawa sentris, tapi harus membangun Indonesia Indonesia sentris. Karena itu Bapak Presiden meminta agar jangan investasi semua tumpu di Pulau Jawa, harus disebar. Maka sejak tahun 2020 sampai dengan semester 1 2022, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Ini kalau kita bicara nasionalisme. Sebelum Indonesia merdeka sampai dengan Indonesia merdeka 2020 kuartal ketiga, investasi di Jawa sudah lebih tinggi. Kenapa? Jangan salahkan saudara-saudara kita di Jawa. Karena memang mereka punya infrastruktur sudah siap. SDM-nya siap. Partnernya siap. Nah, Bapak Jokowi dalam 5 tahun pertamanya dia membangun infrastruktur yang masif dari Aceh sampai Papua, karena itu syarat investor bisa masuk menanamkan modalnya di wilayah-wilayah itu. Nah, bagaimana ke depannya? Teman-teman semua, investasi ini kita harus dorong pada hilirisasi. Transformasi ekonomi harus kita lakukan. Tidak ada cara lain menurut pendapat kami dari kajian pemerintah, bahwa negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam besar menuju ke negara maju harus kita melakukan hilirisasi. Dan ekspor kita dari tahun 50-an sampai dengan tahun 90-an masih barang-barang mentah. Nah, kita berusaha untuk tidak lagi melakukan ekspor barang-barang mentah. Kita harus menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan pendapatan negara, dan bagaimana daerah juga bisa tumbuh bersama-sama. Nah, kaitannya dengan itu, saya ingin memberikan contoh teman-teman semua. Sebelum saya akan berbicara tentang Freeport, saya akan memberikan contoh tentang bagaimana hilirisasi dilakukan di Indonesia. Ketika saya dilantik pertama tahun 2019, 4 hari kemudian, saya ingat dilantik tanggal 23 Oktober tahun 2019, ya Pak Riyatno. 4 hari kemudian, kami mengumumkan untuk melarang ekspor ore nikel. Semua orang waktu itu demo saya, 1,5 bulan. Yang demo saya adalah mantan pejabat, teman-teman saya pengusaha, dan juga adik-adik saya aktivis. Saya tidak marah mereka, karena tetap saya ingin punya waktu untuk menjelaskan. Tapi apa yang terjadi hasilnya? Pada 2019-2018 ekspor kita itu hanya 3,3 miliar US dollar dari nikel. 2017-2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita stop bangun industri, bangun hilirisasi, sekarang nilai ekspor kita nikel sudah mencapai 20,9 miliar US dollar. Berapa kali lipat itu? Tahun ini kita akan mencapai 30 miliar US dollar. Ini adik-adik semua. Kita pingin hilirisasi terjadi untuk menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Adik-adik mahasiswa ini, kalau tidak kita membangun hilirisasi di daerah, bagaimana kemudian mampu menciptakan lapangan pekerjaan? Tetapi hilirisasi yang menjadikan anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Dia harus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah, dengan UMKM. Kayak Freeport, saya udah ngomong sama Papa Richard maupun Kakak Tony Wenas sebagai presiden direktur. Saya bilang okay, kita bangga pertumbuhan Freeport yang luar biasa. Tapi harus jujur saya ingin mengatakan, keterlibatan anak-anak Papua belum maksimal untuk mencapai apa yang diharapkan di bumi cendrawasih. Ini yang kita lagi usahakan. Tetapi jangan mahasiswa yang cita-citanya terima ijazah pulang jadi PNS, ya repotlah. Kita harus menjemput kualitas diri kita. Adik-adik semua, kalau kita anak-anak Papua berpikirnya
Setelah kuliah ambil ijazah dan pulang jadi PNS, saya mau sampaikan untuk kalian. Hari ini 7 juta orang existing yang siap mencari kerja. Angkatan kerja per tahun tamatan perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua, dari perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, itu 2,9 juta plus SMK. PHK akibat karena COVID itu 6 juta. Jadi totalnya 15 juta sampai 16 juta. Yang pemerintah terima PNS, BUMN, TNI Polri tidak lebih dari 1 juta. Jadi sisanya mau ditaruh di mana? Inilah yang pemerintah sekarang lagi mendorong untuk investasi itu masuk ke daerah dan kemudian berkolaborasi supaya adik-adik kuliah selesai, pulang ke daerah, ada ruang investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk mencapai kesejahteraan kita semua. Ini yang kita lakukan. Adik-adik saya mahasiswa, mantan-mantan ketua BEM atau ketua BEM, boleh demo, enggak apa-apa. Tapi kakak dulu demo, demo konstruktif. Papua ke depan mau jadi apapun, kita butuh ekonomi. Dan investasi masuk di sebuah wilayah apabila ada stabilitas. Negara kita, GDP kita 17 ribu triliun atau 18 ribu triliun. APBN kita plus pembiayaan itu tidak lebih dari 3 ribu. 18-19% kontribusi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, selebihnya swasta. Jadi kalau investasi tidak masuk ke daerah, ya daerah itu rugi. Papua, adik-adik semua, terkait dengan Freeport memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap Papua kurang lebih 25-30%, dan Timika itu 60%. Ini contoh. Nah kalau ini mampu kita kolaborasikan untuk membangun investasi yang lain, saya yakin bisa. Ini nikel. Yang kedua teman-teman, nikel ini kita akan dorong untuk membangun baterai mobil. Karena dunia sekarang sudah bergeser kepada green energy dan green industry. Di Eropa tahun 2030, 70% mobilnya itu sudah pakai mobil listrik. Di Amerika juga demikian. Di ASEAN, di Timur Tengah, bahkan di Indonesia, Pak Presiden sudah membuat keputusan Presiden tentang percepatan pemakaian kendaraan listrik. Apa yang terjadi? 40% dari komponen mobil listrik itu ada pada baterai. Baterainya ini bahan bakunya ada 4. Mangan, nikel, kobal, dan litium. Di Indonesia kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa cadangan nikel terbesar di dunia adalah di Indonesia dengan 25% total cadangan nikel. Yang kedua kita punya mangan, ada di Indonesia. Yang ketiga kita punya kobal. Yang enggak kita punya itu hanya litium dan itu kita impor dari Australia. Maka kemudian kami menerjemahkan adik-adik, kita bikin pabrik baterai mobil terbesar di dunia. Investasinya masuk dari Korea 142 triliun, dari China 70 triliun, kemudian dari Jerman ada masuk, Taiwan ada masuk. Kenapa ini kita lakukan? Agar tidak boleh ada satu negara yang memonopoli negara kita. Kita jangan mau diatur oleh negara lain, tapi kita mengatur negara lain untuk taat pada aturan Republik Indonesia. Pertanyaan berikut, apakah ini gampang kita menuju hilirisasi? Adik-adik semua, saya harus katakan tidak gampang. Tidak gampang. Rumitnya minta ampun. Ini saya jujur bicara di kampus yang meluluskan saya sebagai S2 ini. Ini pertanggungjawaban intelektualitas moralitas saya. Tidak semua negara-negara maju ingin Indonesia menjadi negara maju lewat hilirisasi. Kemarin kami berdebat di forum tingkat menteri di G20 di Bali. Begitu saya melontarkan
tentang hilirisasi, mereka enggak setuju. Kita punya timah. Timah terbesar di dunia itu China. Tapi dia melakukan hilirisasi 70%. Di Indonesia nomor 2, timah kita. Tapi kita hilirisasinya baru 5%. Selebihnya ekspor. Nilai timah, harga timah dunia dikendalikan oleh negara yang bukan penghasil timah. Ini kan lucu negara ini. Sudah saatnya kita-kita yang diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan jangan mau diatur dengan cara-cara lama di negara ini. Ini. Nah, adik-adik semua, saya sedikit menceritakan tentang bagaimana proses kami berdebat di Bali. Negara-negara maju tadi ada 4 poin yang kami perjuangkan. Yang pertamalah hilirisasi nilai tambah, ada pajak mikro ini. Yang kedua adalah kolaborasi dengan UMKM. Yang ketiga itu adalah investasi yang adil, alur dana investasi. Yang keempat adalah harga karbon. Dan yang kelima adalah Bali Compendium. Waktu bicara tentang poin pertama, beberapa negara yang duluan maju itu tidak setuju. 3,5 bulan. Saya terakhir karena sudah punya akal, saya ngomong pidato di depan seluruh menteri-menteri di G20 dan 10 negara yang diundang. Saya katakan kepada mereka, tuan-tuan yang saya hormati, menurut pelajaran sejarah ekonomi dunia, bahwa tuan-tuan punya negara sebelum menjadi negara maju dan masih negara berkembang sebelum Perang Dunia Kedua, jalan yang menuju tangga dari anak tangga satu ke anak tangga yang tinggi adalah hilirisasi. Dan itu tuan-tuan melakukan dengan kebijakan afirmatif di negara tuan-tuan. Seperti Inggris pertama, dia melarang untuk melakukan ekspor wool mentah pada abad ke-16. Karena ini adalah bahan baku untuk pakaian, tekstil. Amerika Serikat menerapkan pajak impor sangat tinggi pada abad ke-19 dan abad ke-20 untuk mendorong industrinya dalam negerinya supaya jalan. Tiongkok, TKDN-nya 90%. Dan terakhir di Finlandia pada tahun 87, dia membuat aturan saham asing yang masuk ke negaranya paling tinggi 20%. Saya katakan kepada mereka, apakah enggak boleh Indonesia mengikuti jejak tangga satu ke puncak tangga yang lainnya? Kalau memang itu tidak boleh, jalan apa yang kami harus tempuh? Dan saya bilang, saya kutip judul lagu Lama Bruri yang judulnya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Dan saya ngomong waktu itu, tidak boleh lagi ada satu negara dalam G20 merasa lebih berkuasa daripada negara lain. Di negara di G20 ini bergabung untuk bagaimana membangun pandangan bersama, kolaborasi bersama, untuk kemajuan bersama, dalam rangka kepentingan kesejahteraan bersama. Karena 80% GDP dunia dikuasai oleh negara-negara G20, termasuk Indonesia. Jadi gak gampang adik-adik semua. Dan yang melakukan ngomong ini bukan tamatan perguruan tinggi hebat-hebat di Jakarta atau perguruan tinggi di luar negeri. Ini tetap tamatan perguruan tinggi di Jayapura. Jadi sorry, ini dirjen ini tamatan luar negeri nih, tapi gak berani dia waktu ngomong begitu. Jadi boleh kita sekolah di kampung, tapi kualitas tidak kampungan. Ya saya ingin sampaikan kepada kalian, jadi kalian-kalian ini harus jauh lebih hebat daripada kakak di sini. Ya. Saya waktu datang kuliah dari Fakfak, datang naik perintis 14 hari, tiba di Jayapura, kampus semua sudah tutup. Uncen sudah tutup. Dan yang bisa terima saya waktu itu cuma aku bang yang sekarang setiap pot numbai. Akademi kurang bangku. Kalau saya aja yang kuliahnya seperti itu dengan kampus sederhana dan bisa seperti sekarang, apalagi adik-adik saya yang kuliah di Uncen dan semua sudah punya fasilitas ini. Saya yakin kalian akan menjadi orang-orang hebat ke depan. Jangan minder adik-adik semua. Jangan merasa getar ketika kalian ketemu dengan
contoh saudara-saudara kalian yang kuliah di ITB, di UI, di UGM, di ITS. Saya kemarin baru selesai kasih kuliah umum mereka semua itu. Saya baru selesai kasih kuliah umum di ITS, ribuan orang, di UGM, ribuan orang, di ITB terakhir kemarin di UI, dan hari ini saya di Uncen. Tapi saya merasa lebih takut kasih kuliah umum di Uncen daripada kampus yang lain. Saya takut karena ini banyak dosen saya. Ini sekaligus pengujian intelektual soalnya. Nah, terkait dengan Freeport, teman-teman. Freeport ini dulu kan saya tahu nih mana boni mereka nih, teman-teman aktivis. Sampai sekarang kan kamu berpikir jelek juga nih pasti untuk Freeport ini. Enggak, tidak usah kita tipu-tipu, kita bicara baik-baik saja hari ini. Pak Richard tadi tanya saya, Mr. Minister, kalau ada masalah siapa yang tanggung jawab? Saya bilang saya yang tanggung jawab. Karena saya ingin ngomong terbuka dengan saudara-saudara saya. Adik-adik semua, saya waktu jadi ketua umum HIPMI protes terhadap Freeport. Karena tidak adil dengan pengusaha lokal. Waktu saya mahasiswa, saya juga protes terhadap Freeport. Karena dikasih beasiswa cuma 1,5 tahun, selebihnya tidak dikasih beasiswa lagi. Karena waktu itu demo Bupati Fakfak dan demo Freeport juga. Waktu itu Freeport masih di Kabupaten Fakfak. Dulu Timika ini kan kecamatan Kabupaten Fakfak. Makanya dulu kita anak Fakfak itu hebat-hebat. Gaya-gaya begitu. Begitu saya masuk ke Freeport kemarin, saya jadi inspektur upacara. Saya turun mengecek langsung ke tambang bawah tanah, underground, dan ke grassback. Tujuan saya sebenarnya ada masih ada pikiran, ini jangan-jangan dong Abu Nawas saya ini kira-kira. Masih ada. Intuisi aktivis itu masih ada, bos. Jadi sekalipun saya bersahabat sama Papa Richard dan menjadi Menteri Investasi, tapi idealisme saya terhadap tanah ini tidak akan pernah luntur sedikit pun. Saya turun ke underground. Saya naik ke grassback. Di puncaknya di sana, ternyata yang menjadi senior vice president adalah saudara-saudara kita yang memang sukunya di sana, saudara kita Magai. Saya turun ke underground, 80% produksi, betul gak kata Tony? 80%, 100% produksi Freeport sekarang itu dari tambang bawah tanah. Saya masuk ke situ, saya ketemu laki-laki hitam seperti saya yang sekolah SD di Wamena, SMP di Wamena, SMA di Sentani, dan kuliah di ITB, saudara kita Rumbino. Mana Rumbino mana? Ini. Jadi laki-laki ini dia punya usia saya lebih tua. Bro, lahir tahun berapa? 7 berapa? 78. Saya tua 2 tahun. Jadi sekarang Freeport itu di bawah tanah yang mengoperasikan tambang-tambang di bawah tanah itu anak-anak Papua sendiri. Ini dia pimpinannya ini. Jadi saya pernah tanya dia, "Tuan, jangan sampai Tuan kerja dembule terus Tuan tipu kita lagi." Fair demi Tuhan. Saya berani bersumpah untuk mengatakan jujurnya. Kalian boleh cek, saya punya reputasi dalam dunia aktivis. Mana ada orang yang bisa atur saya. Yang bisa atur saya hanya sebuah kebenaran dan kejujuran untuk kebaikan rakyat dan Papua. Saya tanyain dia. Saya diajak turun. Terus saya lihat senior-senior manajer yang lain. Wah, ini kita pun anak Ambon. Anak-anak yang bapaknya dulu kerja di sana. Kemudian direksinya yang melakukan hubungan dengan masyarakat itu kakak Klaus Wamahma, anak Fakfak. Rumahnya cuma 1 kilo beda dengan rumah saya. Kalau dia terpilih jadi direksi, karena saya tahu mungkin karena ini balas budi untuk kasihnya orang Fakfak kali, karena dulu kecamatan ini Fakfak. Tapi tidak mungkin anak Papua tipu Papua, teman-teman semua. Ini tabir ini yang kita harus buka untuk menjelaskan
Dan saya waktu rapat di Komisi DPR tentang Otsus Papua, mereka mempertanyakan tentang 10% saham Papua. Tolong media kutip baik-baik. Ini saya sampaikan, karena saya frustasi juga dengan barang ini. Jadi saham 51% untuk Indonesia, di dalamnya 10% adalah saham Pemda Papua lewat BUMD. Di mana telah disepakati, dari 10% itu, 7% adalah Pemda Timika dengan masyarakat suku-suku yang ada, dan 3%-nya adalah Pemda Provinsi Papua. Saya memerintahkan Rini Madou sebagai tenaga ahli saya dan Edo Kondologi sebagai tenaga ahli saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena Pemprov Provinsi Papua, Pak Staf Ahli sampaikan kepada Bapak punya sekda ya, Pemda Provinsi Papua dan Pemda Timika sampai dengan sekarang belum menyelesaikan BUMD untuk menampung 10% saham itu. Jadi gak boleh lagi ada kesan bahwa seolah-olah ini Papua ditipu sama Jakarta. Ini judulnya sekarang menyangkut saham 10%, judulnya Papua tipu Papua. Saya gak mau ngomong, silakan habis ini kalian protes saya, monggo. Tapi saya ingin berbicara di sini sebagai tempat yang layak dan pantas untuk kita berbicara tentang sebuah nilai-nilai kebenaran untuk kebaikan Papua. Teman-teman tahu, saya rapat 4 kali dan saya frustasi. Suku 7 suku itu hanya meminta agar direksinya mereka masuk 1-2 orang dengan komisaris. Bupati Timika, saudara Om Aleng, udah bicara sama saya, udah setuju. Begitu saya setuju mau jalan, gak jalan-jalan. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Dividen dari 10% itu, pemerintah daerah Papua dan Timika belum bisa disalurkan dan sekarang ditahan di Main ID gara-gara kesalahan kita belum membuat BUMD itu. Itu masalahnya. Apakah salah mereka? Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia? Enggak. Mereka sudah selesaikan kewajibannya kok. Jadi maksud saya ini penting. Teman-teman mantan aktivis yang dulu kalian demo-demo kita sama-sama ini. Penting ini sebagai pertanggungjawaban moralitas saya. Kita dibesarkan dan diproses dari tanah ini. Dan tanah ini juga mengajarkan kita. Barang siapa yang bekerja baik dan dengar-dengaran di tanah ini akan menemukan tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Dan saya juga yakin, karena saya dulu SMP YPK, saya belajar agama Kristen 3 tahun. Guru saya Kristen menyampaikan, ketika kita mampu menyelesaikan perkara-perkara kecil dengan baik, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi urusan saya di Papua, kalau yang lain boleh saya putar-putar, kalau yang ini saya tidak bisa putar-putar. Karena ini sungguh mati. Kita ngomong salah ketum pulang karena adat semua. Saya kasih tahu kamu orang. Dan ini tidak ada teorinya. Ini kalau ketum pulang di fak-fak, ketum ngomong salah dan sumpah ketum jadi kuning. Kira-kira itu teman-teman yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini, supaya tidak perlu dengar isu macam-macam. Saya mengangkat 2 orang tenaga ahli saya, Rini Madou, mana Rini, kok berdiri? Ini perempuan tamatan Uncen juga ini. Ya, sama Edo Kondologi. Tujuannya apa? Agar urusan Papua kamu bicarain. Itu kira-kira. Dan ekonomi gelap. Saya juga terima kasih ada Ketua Umum HIPI Papua, Adinda saya Ketua Umum, dan Adinda Ketum Kadin Papua. Hebat kalian berdua. Tolong bina teman-teman saya yang pingin jadi pengusaha. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Saya pingin kita diskusi terbuka aja. Gak apa-apa, gak usah ditutupi. Dunia transparan kok. Pak Kasdam, kalau mereka ngomong apa-apa, udah di sini aja. Karena saya juga dulu biasa protes-protes TNI dan polisi. Jadi udah kita mainkan di sini aja supaya selesai dari sini, selesai. Setuju tidak? Setuju tidak?
nanti kakak yang akan bisa menyelesaikan dengan apa yang bisa saya lakukan untuk kebaikan teman-teman rakyat Papua dan Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas rapi ilmiah dari Bapak Menteri. Sangat luar biasa, kita telah mendengarkan pemaparan dari Bapak Menteri bahwa banyak target-target kerja dari Kementerian Investasi dan BPKM bukan hanya sudah tercapai, tetapi juga malah terlampaui. Nah, dan pesan yang sangat penting telah disampaikan oleh Bapak Menteri yang menjadi alasan mengapa Bapak Menteri mau jauh-jauh datang ke sini dan membawa juga Mr. Atkinson dan berdiskusi langsung dengan mahasiswa bahwa hilirisasi lewat Kementerian Investasi menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha nasional di daerah. Ada yang dilupakan, silakan Bapak Menteri. Ada lupa satu lagi. Kemarin, satu tahun lalu, saya pernah membuat statement. Saya didatangi oleh tokoh-tokoh Papua. Saya didatangi oleh tokoh-tokoh dan tokoh pemuda, tokoh politik, maupun tokoh-tokoh adat. Meminta kepada saya agar harus membangun smelter di Papua. Betul toh? Betul atau tidak? Saya ulangi, betul atau tidak? Ini Bapak Richard dengar ini. Kakak Dirut dengar ini. Saya sudah menyampaikan aspirasi teman-teman kepada Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden itu sangat mengerti dan mau melakukan untuk membangun smelter di Papua. Tahap pertama yang sudah dibangun di Gresik itu adalah mengcover 3 juta ton konsentrat. Betul kakak ya? Kakak Wenas, betul kan? 3 juta ton konsentrat. Pabrik existingnya dari 850 ribu dinaikkan menjadi 1.300.000 dan pabrik barunya 1.700.000. Saya disuruh untuk mencari investor agar membangun smelter di Papua. Saya sudah dapat calon investornya untuk membangun smelter di Papua. Sekarang saya lagi negosiasi sama Freeport dan Kementerian SDM agar kapasitas produksinya harus dinaikkan dari 3 juta menjadi 3.800.000 dan 800.000 itu insya Allah kita berdoa, kami lagi memikirkan strateginya dan tolong mohon dukungan agar bisa 800.000 itu kita lakukan smelter di Papua untuk Papua bangga punya tambang dan punya smelter. Itu saya sudah komunikasikan, sekedar informasi aja. Jadi bukan berarti saya diam, tidak. Sorry Bapak Richard, saya kadang-kadang ditanya oleh teman-teman saya, Bahlil, you kan dari sini, apa yang telah kau perbuat untuk Papua kaitannya dengan Freeport? You jadi menteri, apa faedahnya untuk kami di Papua? Terus saya tanya, apa ekspektasi kalian? Mereka bilang sama saya tidak butuh you punya duit, tapi kami butuh hanya tentang integritas kami orang Papua, smelter harus ada di Papua. Dan itu yang saya perjuangkan. Saya pikir itu sebagai tambahan, tetapi saya udah ngomong sama, ini bukan masalahnya hanya di Freeport McMoRan, tapi masalahnya juga di kami, di pemerintah. Dan kami di pemerintah lagi mendiskusikan itu, supaya sebentar tidak perlu ada pertanyaan menyangkut ini, karena saya sudah jawab langsung sebelum ada pertanyaan. Terima kasih. Luar biasa. Ya, dan Bapak Menteri telah menyampaikan pesan yang sangat penting tadi, bahwa hilirisasi lewat Kementerian Investasi menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha nasional di daerah dan mengajak mahasiswa, adik-adik mahasiswa semua, untuk menjadi pengusaha dan memajukan daerahnya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Menteri kita. Baiklah, Mr. Atkinson dan Bapak Menteri, teman-teman mahasiswa dan hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi tanya-jawab atau diskusi. Tanya-jawab akan saya bagi ke dalam dua sesi. Namun sebelum itu,
kita akan mendengarkan secara singkat tanggapan terhadap orasi ilmiah ini yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Baltasar Kambuaya MA. Profesor Kambuaya adalah mantan Rektor Universitas Cendrawasih tahun 2005 hingga 2011 dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2011 hingga 2014 dan adalah putra asli Papua. Kepada Bapak saya persilahkan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Ini soal waktu, jadi saya juga perlu singkat. 3 poin saya akan sampaikan. Yang pertama, Pak Menteri Investasi yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi. Kemudian Pak Richard, my old friend, my best friend. Welcome to Jayapura. Thank you for the present here. And I will make comment on your presentation for maybe 1 point and also for Pak Menteri. Pak Wenas yang saya hormati dan semua pejabat yang mengikuti Pak Menteri dan juga dari Freeport yang hadir di sini. Pertama untuk Pak Richard. I thank you so much. Thank you very much for your presentation today. It's made clear for us. It makes my dream come true today. Yeah? You know, 6 years ago I met Mr. Jim Bob in New York. And when we talk, every time we talk, he come and hold me and he said to me, my brother. And I told him that you are not my brother. Until Papuan people, they to be a head, to be a management, top management of this mining or Freeport in Papua. Jadi Bob itu Moffat, dia bilang, kami dua bicara, dia datang bilang, my brother, saudara saya. Saya bilang, you are not my brother. Kau bukan saudara saya. Sampai mesti ada orang Papua yang jadi pemimpin di perusahaan itu. Today, thank you so much, you make clear that all Papua here, they are, thank you. And everything you share, you explain here is very, make we are clear what our role of PT Freeport for Indonesia and for Papua, and thank you so much. Pak Menteri, ini terima kasih banyak untuk komitmen kuat untuk orang, untuk pembangunan di negara ini. Kita buktikan diri bahwa kita juga bisa. Tidak ada orang yang pintar di sini. Kita semua sama. Jadi jangan orang anggap Papua hitam, keriting, bodoh. Tidak. Kita pintar. Oke. Okay. Dan terima kasih. Kita mengerti semua mengenai hilirisasi. Ini kebijakan pemerintah yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan dan sebagainya. Nah, ini harapan saya untuk ini, saya punya anak karena saya dosen bagi dia dan juga think globally, act locally. You think Papua, you think national, but you have to take action for Papua. You know? Jadi sudah bagus pikir nasional, segala macam itu sudah bagus, tapi jangan lupa Papua. You harus bikin itu. Jadi tadi rencana bangun smelter itu betul. Mungkin orang Papua tidak akan terlibat banyak di hal-hal seperti pertambangan dan lain. Tapi mungkin bikin hilirisasi di sektor-sektor lain. Perkebunan, kehutanan, pertanian, kelautan. Ini mungkin bisa memberi kesempatan banyak untuk orang Papua ikut terlibat karena mereka punya
potensi dan kapasitas untuk itu. Oke, ini pesan saya itu, semester high teknologi, high investment, dan sebagainya, tapi yang ini kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, ini mereka punya. Kalau bisa ada yang begitu, hilirisasi dilakukan di Papua, supaya ada banyak orang Papua terlibat dalam proses itu. Itu saja harapan saya. Terima kasih banyak untuk presentasi tadi, bagus. Thank you, Richard. Thank you for coming here. You are my best friend. Terima kasih. Terima kasih banyak, Profesor Kambuaya, atas tanggapannya. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Profesor Kambuaya. And I think, Mr. Atkinson, you want to respond to that? Go ahead. Minister Kambuaya and I were working together. It was a very difficult time. Those years were very difficult. And we established a relationship of mutual respect and friendship and a commitment to do the right things for Papua. It was, and I will always appreciate and thank you for your counsel, your support. We just had a great time working together in a difficult situation. You really learn, you learn who your friends are and who your comrades are when you, it's easy to be nice and friendly when things are going very well, but when you got problems, that's when you develop the kind of friendship that we have today. I regret I haven't seen you in some time, and it's such a great honor to be here with you. Thank you. And I want to add a bit to Mr. Minister's talk. There are long-term forces that are going on in the world today that are clear. And that is, the world is going to need more electricity for connectivity, for 5G, for artificial intelligence. But the growing demand for electricity for carbon reduction through electric vehicles and charging stations, through alternative energy generation from wind and solar, and developing the efficiency to accomplish this, that need for electricity is going to translate in a tremendous increase in the demand for copper. And in today's world, there are huge challenges in developing new supplies of copper. It starts with geology, but it goes into ESG matters, geopolitical matters. And so we are, and I say we, this is Papua and Indonesia. We're facing a great future because the demand for copper will inevitably grow unless there's just a catastrophic outturn in the world's global economies. And the supply of copper is limited. Analysis says the demand for copper will grow 100% from now to 2035. I'll share with you the reason I'm still working. It's not for the money. I grew up modestly too. Quite frankly, everything I make from now on, my life's going to charity. But we've worked so long and so hard to develop this great mine here in Papua. We faced all sorts of challenges together. We still face challenges. But I want to be here for the success that's coming. And I want you to feel that. I agree, today's world is very complicated. The consensus is we're going to have a rough time with the economy in the world for the next coming months, whether that's short term or 3 years or whatever.
I don't know, nobody knows. It's one thing you and I agree on. Nobody knows. But we prepare ourselves for it. Freeport's got a very strong financial situation. If things are weak, we can live through it and come out on the other end and really benefit. That same analysis is true for Indonesia as a country. Because like the U.S., Indonesia is blessed with natural resources that other countries don't have. And by good government policies, developing those resources can lead the way for Indonesia to have the kind of success that I'm convinced PTFI will have as a company. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you so much for responding and sharing your thoughts with us, Mr. Atkinson. And now we come to the discussion session. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Baiklah, saya akan buka sesi pertama untuk dua orang penanya, mahasiswa. Selamat siang, semua masih ada? Baiklah, dua orang penanya. Kami persilakan satu dari sisi sayap kiri saya. Kalau boleh, jaket kuning. Adik saya ketua BEM, mana ketua BEM? Iya, mana? Bapak Menteri sudah memilih satu orang ketua BEM. Dan satu lagi dari sayap sebelah kanan, barangkali dari suara perempuan. Ya, yang di tengah. Dan satu lagi permintaan dari Bapak Menteri, tiga barangkali, satu dari belakang yang beralma mater hitam dan hijau di belakang, satu orang. Iya, silakan Ketua BEM, bolehkah menuju ke stand mic yang sudah disiapkan oleh panitia? Oh, sudah diberikan, baik. Ya, penanya pertama kami mohon untuk menyebutkan nama, kemudian menyampaikan kepada siapa pertanyaannya dituju, apakah kepada Mr. Atkinson dari PT Freeport atau kepada Bapak Menteri. Bapak. Oke, nama, asal fakultas, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, mohon dengan singkat dan jelas. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Salmon Wantik, Ketua BEM Universitas Cendrawasih periode 2022-2023. Saya angkatan 2016, saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Yang di sini yang saya mau sampaikan dari semua presentasi yang disampaikan sungguh luar biasa, begitu. Semua mimpi-mimpi Indonesia yang sampai hari ini kita melihat, yang akan ke depan akan lakukan seperti apa dari semua itu. Begitu. Tetapi yang saya lihat seperti yang tadi saya sampaikan pada saat presentasi dari Bapak Richard. Di situ saya lihat bahwa karyawan PT Freeport itu orang asli Papua sekitaran 2.000 lebih. Sementara orang non-Papua 3.000-an lebih. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana beberapa karyawan PT Freeport Indonesia itu menjadi sekitaran 3.800 lebih, yaitu apa di karyawan PT Freeport Indonesia itu nasibnya sekarang itu seperti apa, begitu. Itu harus diperjelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semua yang tadi sampaikan dipaparkan itu, saya juga menjadi mulai takut sebagai orang Papua. Sementara hari ini Indonesia bermimpi untuk meraih apa nih?
apa yang bermimpi terlalu jauh yang sudah dipaparkan seperti itu. Dan itu adalah apa ini salah satu hutan terbesar di Indonesia dan pulau terbesar di Indonesia itu Papua. Dan itu akan menjadi sasarannya di Papua semua. Begitu. Sementara hari ini kita orang Papua sendiri tidak masih belum hidupnya nyaman. Adinda Ketum, tolong to the point aja, apa masalahnya? Yang Adinda mau tanya satu kan tadi karyawan. Karyawannya 3.000 lebih, nasibnya bagaimana? Yang kedua apa? Biar kita kasih ke teman-teman yang lain juga bisa ini. Ayo Adinda. Ya, langsung ke pertanyaannya saja. Saya ingin mau bicara. Saya ingin mau bicara, waktu di saya, jadi saya ingin bicara, biar beberapa menit saja. Oke, Dinda. Boleh. Dinda Tum, boleh Dinda bicara, karena ini pertanyaan kan ada tiga, masih ada tiga. Kalau boleh, dipersingkat-persingkat, supaya kakak dong mengerti ya, deh. Supaya kakak bisa jawab tuntas ya, deh. Nah, itu sudah. Yuk. Ya, silakan dilanjutkan, kalau bisa dipersingkat, supaya kita bisa ke penanya yang lain. Kita beri kesempatan. Baik, terima kasih. Di sini yang saya mau sampaikan, itu nanti Kakak Menteri juga nanti juga tolong sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, ada tindakan-tindakan dari satuan yang tindakan-tindakan biadab terhadap orang-orang Papua. Sebentar di tengah orang apa nih, sebentar kita nih mau hidup beradab. Bagaimana kita harus bisa mencapai yang sudah menjadi mimpi-mimpi Indonesia itu. Tapi kita orang Papua masih menjadi hewan buruan di tanah Papua. Jadi tindakan-tindakan seperti ini segera dihentikan. Baik. Di Papua. Baik, ya. Terima kasih ya Dewanti. Terima kasih. Sementara orang Papua itu tidak aman, tapi seperti tadi Kakak Menteri sampaikan kalau kemarin paparkan di G20 di Bali kemarin itu adalah itu yang jadi sasarannya adalah di Papua. Seperti itu. Jadi kita pastikan orang Papuanya itu hidup aman dulu. Baik, sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Adi Wandi, Ketua BEM Universitas Cendrawasih. Ya, penanya selanjutnya, kami persilakan Ade Insos yang berbaju coklat barangkali sudah siap, silakan berdiri di belakang stand mic dan menyampaikan pertanyaannya. Singkat dan jelas, sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Baik, perkenalkan nama saya Rapiana Megawati Korwa dari Universitas Cendrawasih Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya mau bertanya, apa syarat dan ketentuan bagi kami mahasiswa untuk bekerja di PT Freeport Indonesia, khususnya kami di bidang kesehatan. Makasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Insos Korwa. Ya, dan penanya yang ketiga terakhir untuk sesi ini. Satu, ya banyak yang mau bertanya. Hanya satu penanya yang kami berikan dan sebentar ada sesi kedua. Jadi bisa ditunggu sebentar. Ya, kami berikan penanya yang sudah siap di stand mic barangkali dan sesi kedua akan diberikan ke penanya yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fajra Dianur Wajija, saya mahasiswa semester 7 Teknik Pertambangan Universitas Cendrawasih. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Menteri Investasi. Pertanyaan saya ada dua, yang pertama, seperti yang kita tahu Papua merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya alamnya. Bagaimana caranya Bapak Menteri melakukan pengambilan kebijakan terkait investasi tentang perusahaan pertambangan di Papua untuk saat ini? Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak juga menyikapi tentang dari sisi Bapak sebagai seorang investor tentang isu-isu lingkungan yang sering digembor-gemborkan dan seperti yang kita tahu terkadang bertolak belakang dengan kita orang pertambangan, Bapak. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Belum jawab, saya mau tanya, minta maaf. Tidak diberi kesempatan, tapi saya pikir ini momentum. Jadi sebelum Bapak ada di sini, saya sudah jam 9 sudah ada di sini. Baiklah. Dan
Pertanyaan saya sudah tulis di sini sekitar 7, tapi ketika Bapak paparkan, Kakak Menteri paparkan itu, saya sudah tambah pertanyaan lagi. Ya, jadi terima kasih banyak. Ini teman-teman media, kalau ada catat baik-baik. Nama saya Leo Himan, mantan Ketua MPM Uncen, sekarang mahasiswa Pasca Sarjana Biologi Uncen. Boleh diulangi sekali lagi namanya? Oh iya. Kok pun nama siapa? Jangan cepat-cepat, kakak tidak mengerti itu. Ya waktu jadi. Mau pelan tapi waktu jadi. Ya, nama saya Leo Himan. Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Biologi. Ya, silakan pertanyaannya singkat dan jelas. Pertanyaan ada lebih dari 7. Karena saya sudah tulis, jadi yang pertama sekali saya ingin mempertegas bagaimana nasib karyawan Freeport 300 sekian yang di PHK itu sampai hari ini, anak istri mereka bagaimana, itu tolong diperjelas. Itu bukan pertanyaan saya. Tapi saya ingin mempertegas dari pertanyaan Ketua BEM. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, di WA-WA grup ini semua sudah beredar kebohongan Kakak Tony Wenas, karena Kakak Tony Wenas ini keluarga dulu di Wamena, jadi saya panggil kakak saja. Kebohongan kakak ini sudah banyak beredar di grup WA sekarang, bahwa bikin ini tipu bagi spibor untuk masyarakat di sana itu tidak benar. Jadi masyarakat di sana mereka minta bagaimana keadilan untuk mereka. Karena laut mereka tempat cari makan sudah dangkal, tidak ada ikan lagi di laut. Jadi Freeport bicara semua yang kita lihat di depan itu semua omong kosong. Karena nyatanya orang di Kokonau sana kan susah cari ikan. Dan banyak ikan mati, buaya mati, apalagi manusia. Wah. Adinda Leo. Ya. Jadi ini bicara menyangkut dengan Adinda environment. Adinda Leo. Ya. Kakak minta tolong. Langsung ke masalah. Betul. Adinda. Betul. Ini yang saya mau bicara. Jadi bagaimana penanganan? Bagaimana penanganan lingkungan hidup yang ada di sana? Karena kami lihat di depan itu slide-nya cantik sekali. Tapi nyata di sana kan banyak ikan mati. Oke, baik. Pertanyaan banyak, berikutnya. Sabar, Ibu. Ibu tenang. Nanti. Yang berikut, masyarakat di sana itu susah ke laut mencari karena proses pendangkalan, pembuangan tailing itu tidak ditangani baik. Itu bagaimana? Dan sudah otomatis bahwa masyarakat Timika yang makan ikan yang ada di sekitar itu sudah pasti, saya yakin 100% bahkan 1000% ikan-ikan sudah tercemar. Oke, kakak sudah paham itu. Yang kedua apa? Yang ketiga? Ya, itu yang kedua. Ada yang ketiga, tiga saja, tiga poin ya, karena masih kok teman-teman masih banyak jadi. Ya, saya sudah tulis banyak, jadi saya lihat baik-baik. Ya, yang berikut terakhir, masalah CSR. Timika ini kan Freeport ini tambang terbesar. Sekarang sasaran daripada CSR yang ada itu mengalirnya kemana? Hari ini mau bangun kampus ini, saya sebagai anak Uncen, saya mau bilang tolak, bisa tolak. Karena ini sekarang Freeport ini baru kaget ya, kalau Freeport itu ada di Papua. Yang lalu bangun di luar, itu tidak benar. Freeport selama ini baru tidur dari bangun kah? Sekarang CSR itu mengalirnya kemana? Saya butuh bukti. Oke. Siapa yang dibantu, berapa yang dibantu, perkembangan sekarang seperti bagaimana? Itu yang ketiga. Yang keempat, masih banyak, kakak tenang. Ade, Leo, ya, Leo. Sabar kakak, ini saya Ade Leo, dulu. Ade Leo, kau dengar kakak. Nanti yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kakak keluar, langsung kau ketemu sama kakak. Oke, kalau iya, itu saya rangkum dari satu dulu. Ya, sudah. Ini penting kakak. Ini penting. Yang keempat ini. Ini yang terakhir ya? Iya. Kakak termain-main ini yang keempat ya? Betul. Oke.
Saya tulis banyak tadi, lihat dulu supaya satu kali. Ya, yang berikut ini teman-teman kontraktor ini. Kenapa kau tidak tanya kakak, kak? Kau tanya Freeport terus. Kakak... Ini kan kakak Menteri Investasi, jadi saya mau tanya. Sekarang toh, kira-kira yang bangun, investor yang masuk bangun itu kira-kira anak Papua itu dapat apa ya? Yang pertama, bangun di Gresik itu anak Papua berapa orang yang sudah kerja di sana? Proyek. Berapa orang yang kerja di sana? Yang berikut di Freeport itu kan banyak cabang perusahaan kecil. Sekarang perusahaan orang Papua yang beroperasi di atas itu apa? Perusahaannya apa? Pemiliknya siapa? Nilai kontrak yang dikasih setiap tahun berapa? Itu berikut. Yang berikut. Boy. Ini masih. Yang terakhir ini untuk kakak. Adek. Sekarang kita di Papua ini sudah bangga. Sekian presiden, sekian menteri. Saya anggap, minta maaf, maaf kata Pak Prof, saya anggap selama ini semua menteri dari Papua gagal. Jangan sampai kakak lagi gagal. Kita bicara kepentingan bangsa itu umum, tapi kita bicara kepentingan bangsa Papua sendiri. Sekian menteri yang jadi itu hari ini di posisi-posisi strategis di kementerian. Misalnya ada dirjen kah, deputi kah, demera kah. Itu orang Papua kulit hitam rambut keriting itu berapa? Karena saya anggap tidak ada. Kalau staf ahli saya tidak hitung, minta maaf kakak. Staf ahli saya tidak hitung. Tapi di deputi, di kementerian, lembaga itu ada berapa orang Papua yang dikaderkan di sana? Sampai hari ini kan saya anggap semua menteri yang ada di Republik ini dari Papua gagal. Karena tidak pernah orbitkan orang dari bawah langsung duduk di... Tidak ada toh. Ya. Oke. Ya, jadi ini tantangan. Kakak mau taruh siapa dari Papua dirjen? Silakan. Kalau mau gagal lagi, mau masuk di kategori orang gagal juga, silakan pilih kakak. Terima kasih. Terima kasih. Ade, Leo. Ya. Kami pikir cukup untuk sesi yang pertama. Leo, kakak keluar, kau ikut kakak ya. Kakak mau tanya kau, siapa yang kau promosikan untuk jadi deputi di kakak kantor? Ya, kompromi yang baik. Ya, untuk sesi pertama kita cukupkan saja penanya. I have a question that I would like to ask. Entar, cukup. Bisa. Cukup dulu. Nanti sesi kedua ya. Ya, kita tertib sedikit ya. Iya, mohon kakak, maaf. Sebentar ya. Oke. Baik. Langsung silakan Bapak. Bu, saya langsung aja ya, biar silakan, tidak Pak. Lama. Yang pertama, nanti yang menyangkut dengan karyawan nanti kakak Tony yang jawab menyangkut dengan urusan limbah nanti kakak Tony juga yang jawab. Nanti urusan, ini saya jawab dari Leo dulu nih. Ada Leo, kakak mau jawab kau satu hal. Saya dulu pernah diminta oleh pimpinan saya untuk mencari satu atau dua orang anak Papua untuk menduduki eselon satu di kementerian. Saya datang, saya mengutus orang yang saya anggap bisa untuk menduduki di jabatan itu. Tapi kakak yang kita hubungi itu, dia lebih memilih menjadi pejabat di provinsi daripada pindah ke Jakarta untuk jadi eselon 1. Ade Leo punya tantangan, kakak terima. Sekarang ade tunjuk siapa, satu orang, untuk kakak bawa dia jadi eselon 1 di kementerian di Jakarta. Ada tunjuk. Yang penting dia memenuhi syarat pangkat kepegawaian. Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada kami untuk menerima teman-teman kita dari Papua. Nilainya pun katakanlah yang lain itu nilai 8,
Ketemu saudara-saudara nilainya 7,5, ambil. Itu afirmatif. Nah sekarang saya minta, saya balikin. Ade kau cari. Kalau boleh satu bulan ini, kakak ada buka lowongan. Nanti kalau dia mau di kementerian mana, kakak bicara dengan Bapak Presiden, saya bicara dengan menterinya, untuk dia komodir sebagai afirmatif dari pemerintah pusat. Yang kedua, Ade Leo, kakak mau sampaikan untuk Ade. Kemarin tahun 2021 penerimaan pegawai negeri. Di setiap kementerian itu diminta minimal 2 orang harus menerima anak Papua. Ada kau tahu kakak buat kebijakan apa? Saya bikin kebijakan 8 orang anak Papua untuk diterima di kementerian saya. Tapi harus jujur Pak Dekan, saya dulu kuliah dengan teman-teman saya, dengan senior-seniormu ini, biar kami kuliah di pinggir jalan, tapi kami baca buku pintar. Waktu 8 orang itu yang tes, dari 31 orang adik, kakak wawancara sendiri. Saya jujur mengatakan bahwa terjadi degradasi kualitas adik-adik saya yang ada di Jayapura ini. Mau di USTJ, mau di mana, termasuk di kampus ini juga. Tidak sehebat-hebat dulu. Karena itu saya mohon Pak Rektor, ketompo adik-adik ini, tolong di-upgrade untuk apa ya, belajarnya yang bagus. Ada tahu, kata orang bikin, kakak bikin dispensasi untuk 8 orang itu masuk. Itu saya punya sesmen, itu dia bilang, Pak ini tidak memenuhi unsur aturan. Saya bilang, kau buat aturan untuk kotor di bawah meja. Ini saya buat kebijakan. Nanti menteri lain datang di sini baru dia ganti, terserah. Tapi kalau saya masih di sini, saya buat kebijakan kayak begini. Biar saya yang bertanggung jawab. Dari 4 itu ini anak Uncen berapa orang tembus? Dari 8 itu 6 orang yang tembus. Berarti Uncen borong dong. Ya, ada dari kampus USTJ 2 sama yang dari lainnya tuh dari Uncen, Bang. Izin Pak Menteri. Oh, berarti Uncen yang borong. Nah, itu pun Rini ini saya minta dia tolong untuk ajarin mereka dulu. Baru bisa tembus, tapi itu kewajiban kita. Yang kakak mau sampaikan adalah kepedulian kakak terhadap Papua, ada tidak perlu kau ragukan. Suatu saat pun, sekalipun saya diminta pertanggungjawaban, sekalipun saya dipilih menteri, itu atas dasar prestasi saya ketika saya jadi ketua umum HIPMI. Supaya ada juga tahu. Kakak tidak jadi ujung-ujung tiba-tiba jadi menteri. Bukan dari Fafak berenang datang Jayapura terus kamu jorok saya pakai ini terus jadi menteri. Tidak. Kakak kuliah di Jayapura, pengusaha di Jayapura, datang dari Fafak dan ikut berkompetisi di Jakarta baru bisa jadi menteri. Jadi ini penting juga untuk kita sama-sama apa ya, memahami Ade. Termasuk juga mungkin untuk kontraktor. Mungkin kakak Tony akan jawab, tapi saya ini mantan pengusaha. Ade Leo, kerja di perusahaan swasta ini beda dengan ketong kerja proyek di pemerintah daerah. Kalau kerja di Pemda karena mungkin ketong pu om bupati, bapak tua kepala dinas, TT ketua DPR, kerja salah-salah sedikit lah, ketong tekan-tekan sedikit tidak apa-apa supaya jangan aparat hukum masuk. Kerja di perusahaan korporasi besar itu harus betul-betul memenuhi standar kualifikasi sesuai dengan profesionalisme kita. Peluangnya saya juga sudah minta pada mereka untuk harus dibuka. Yang penting kita harus profesional. Tapi itu nanti kakak Tony yang akan menjawabnya. Itu menyangkut dengan adik saya, adik Leo. Yang kedua menyangkut dengan Farida ya dari teknik pertambangan. Investasi pertambangan cara apa untuk masuk di Papua? Ade, investasi pertambangan ini bukan investasi yang murah. Besar sekali. Nah, cara satu caranya adalah pertama, stabilitas daerah. Kalau daerah kita tidak bisa kita menjamin stabilitas keamanannya,
investor siapa yang mau datang? Ini investor tambang itu bukan datang tiba-tiba langsung ngambil tambang, langsung ada tuang. Enggak. Dia dapat, dia eksplorasi dulu. Saya kebetulan dulu pengusaha tambang. Eksplorasi itu biayanya judi. Kalau ada hasil, baru bisa ada uang. Kalau tidak ada hasil, ya sudah wayang maundal maun. Artinya uang hilang begitu saja. Nah kalau saya ditanya, apa strategi kakak untuk menjadikan investasi? Yang pertama di Sorong, kita akan buka smelter nikel di Sorong. Kerjasama sama Antam dan pengusaha-perusahaan yang ada di Raja Ampat. Itu kita bangun smelter di sana. Ini kakak abis ini langsung ke Sorong. Di wilayah Jayapura selatan dan di atas ini tambangnya itu, tambang emas itu punya Antam. Tapi kemarin karena enggak jalan-jalan, izinnya lagi kita evaluasi. Kita pingin agar setiap izin yang diberikan itu bisa langsung jalan. Yang ketiga adalah menyangkut dengan persoalan urusan pembagian dari izin-izin tambang yang ada. Kami sudah menyampaikan kepada gubernur waktu itu, kalau memang izinnya enggak jalan, kita segera tarik evaluasi untuk kita berikan kepada izin kepada anak-anak daerah yang mumpuni untuk bisa menjalankan usaha pertambangan tersebut. Karena saya juga pingin harus ada anak Papua konglomerat yang lahir dan besar dari perspektif tambang. Itu saya pingin itu. Jadi itu masalahnya. Kalau menyangkut lingkungan, saya pikir nanti Kak Tony jawab. Isi lingkungan begini ya. Tidak ada tambang di dunia ini yang tidak kena lingkungan. Tetapi kita harus meminimalisir lingkungan. Contoh, di Jayapura tidak ada tambang, tapi begitu banjir, air yang biru itu jadi kabur juga. Nah, sekarang perizinan dalam undang-undang untuk persoalan lingkungan ini sekarang sudah kita lakukan pengetatan agar setiap izin yang diberikan harus memenuhi kaidah-kaidah, norma aturan yang memperhatikan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Itu kira-kira dari saya. Silakan kakak. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Untuk dua penanya lainnya tadi akan dijawab oleh Bapak Tony Wenas. Kami persilakan Bapak. Satu penanya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat menanyakan apa saja persyaratan jika ingin bekerja di Freeport. Baik, terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Saya juga mau menyapa Pak Bert Kambuaya. Selamat ketemu lagi Pak. Baik, pertanyaan mengenai status karyawan yang jumlahnya 3.000-an itu adalah ceritanya kan seperti ini, adalah mereka kemudian 3.000-an orang lebih itu meninggalkan pekerjaannya untuk mendukung rekannya yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Timika. Mereka turun rame-rame tanpa izin, tanpa pemberitahuan, dan setelah lebih dari 2 minggu sudah dipanggil untuk bekerja kembali, dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerjaan dan juga perjanjian kerja bersama antara PT FI dengan serikat pekerja. Namun semuanya enggan untuk kembali bekerja lagi, tidak mau dan menyatakan mendemo. Aturan perundang-undangan dan PKB atau perjanjian kerja bersama menyatakan apabila 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja dan telah dipanggil secara patut, kalau tidak mau juga dianggap mengundurkan diri. Jadi keseluruhan mereka itu dianggap mengundurkan diri. Jadi terjadi pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri. Dan posisi-posisi mereka sudah diisi oleh anak-anak Papua juga. Dan tentu saja juga kalau mereka diterima, mereka yang meninggalkan pekerjaan sekian bulan diterima bekerja kembali, yang kemudian bekerja penuh terus-terusan secara banting tulang itu akan kemudian bilang, nanti kalau gitu kami gantian, kami yang jadi akan jadi kita semuanya melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan juga sesuai dengan perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja. Kalau mereka ini kemudian keberatan, ya silakan ajukan ke pengadilan hubungan industrial dan apapun keputusannya akan kami patuhi. Selanjutnya mengenai soal lingkungan hidup, bahwa tailing ini memang volumenya besar, tapi tailing ini adalah tidak beracun sama sekali. Itu telah lulus uji toksik, uji TCLP, uji LD50, LC50, dan uji subkronik menunjukkan bahwa tailing tidak beracun. Namun memang volumenya besar, sehingga sesuai dengan dokumen AMDAL di tahun 1997 dan juga sesuai dengan izin dari Gubernur Irian Jaya tahun 1995 dan 1996, ada surat keputusan dari Bupati Mimika tahun 2005 dan juga SK Menteri Lingkungan Hidup tahun 2008 serta terakhir SK Menteri Lingkungan Hidup tahun 2018. Memang sudah diantisipasi bahwa tailing ini sebagian akan mengalir ke muara dan partikel halusnya akan sampai ke laut. Dan memang terjadi pendangkalan di situ, sehingga kami menyiapkan para penduduk di situ, pertama adalah transportasi darat dan transportasi laut yang sudah berlangsung puluhan tahun, supaya mereka dapat mencapai area-area lainnya dengan mudah. Dan juga kami menyiapkan tambahan motor tempel supaya mereka dapat melaut lebih jauh. Tapi tidak ada ikan dan udang yang mati. Setiap berkala kita melakukan pengetesan atas udang, buah-buahan, tanaman semuanya di daerah tailing itu dan tidak terdapat unsur-unsur yang melebihi ambang batas dari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tadi satu lagi soal bagaimana caranya mau jadi karyawan PT FI. Kami secara berkala memuat di website kami ptfi.co.id itu lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa diakses oleh siapa saja. Dan tentu saja komitmen kami adalah untuk mencari tenaga kerja. Kami utamakan adalah pertama ring satu dulu, yaitu Kabupaten Mimika. Kalau tidak ada dari Kabupaten Mimika, kita ke Provinsi Papua atau Pulau Papua. Kalau tidak terdapat juga, baru kita cari keluar Papua. Belum lama ini kami sudah meluncurkan program yang namanya Program Sarjana Baru atau Fresh Graduate Program yang telah menyaring dari puluhan ribu dan kita akan didik sekitar 500-an, 600-an. Dan nanti yang berikutnya akan ada lagi program seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Bapak Tanuwinas. Bu Moderator, jawaban. Saya jawab adik saya, adik Ketua BEM. Adik tadi saya lupa tadi, nanti adik punya pesan ini, kakak akan sampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Kakak balik, langsung saya akan menyampaikan adik punya pesan ini. Tentang keamanan di Papua kan, kakak sudah mengerti adik pemaksud, nanti kakak sendiri akan sampaikan. Ya, itu. Kakak janji, kakak akan sampaikan. Ya adik ya, kakak sudah mengerti adik puisi hati, kakak mengerti. Nanti kakak sendiri sampaikan bahwa dari adik-adik mahasiswa, ya adik ya. Habis ini nanti kakak keluar, pas kan kita ada groundbreaking, makan baru kita bicara dari hati-hati berdua. Eh adik, dengan Leo tadi mana? Leo, atau ketemu berdua ya. Teman-teman, kita kalau buka sesi lagi, kita ini belum makan. Yang kedua, saya masih ada acara di kampus di Port Numbai. Terus groundbreaking masih ada. Nah saran saya untuk tuan berdua, sambil kita jalan, kamu nanti tanya di saya saja sambil berjalan situ. Supaya jangan lagi kita ini sudah lapar ini sungguh mati sih. Iya, kompromi yang baik sekali dari Bapak Menteri. Gitu. Terima kasih banyak Bapak. Masih ada yang mau bertanya tapi kami cukupkan sampai di sini dulu. Dan kita akan akhiri dengan closing statement dari masing-masing pembicara. Mr. Atkinson, a brief closing statement from you and Mr. Minister. We're going to start with you. The time is yours. So I've listened very carefully to the comments and questions that have been raised. I've had years and years of talking with representatives of the Papuan community, and I appreciate the desire to see change occur and change occur more rapidly. I will tell you from the most senior level of management down through our organization, just as we were committed
over years to transfer technology, training, opportunities to Indonesians first, we have that same commitment for Papuans. While I appreciate your frustrations and concerns, I ask that you look at the data, look at what we've accomplished. That's not to say we've done enough, but what have we accomplished? And I ask you, please understand what our objective is. Our objective is to expand employment opportunities in mining operations all around the world. Mines use contracting companies. We do that here in Papua. And we're working with the contractors to provide opportunities. So the young lady was saying, what do I need to get a job? You need to demonstrate your commitment and your capabilities to do it. The situation with the employees that left work that Tony described was really a sad one. It was really sad, but at the end of the day, those people made the choice to leave work. And so what my advice to you, and this is broad scale with all employees, when you do have an opportunity to go to work for the company or contractors, you need to have a personal commitment for the success of the business. That's something we all have to have. Yes. You have to have competency, and you can gain that. You have to be cooperative. You have to accept the goals of the company and work to contribute to it. I just ask you to consider, when you're in a position like mine and you have people who are working contrary to what's needed to be successful, you can't accept that. If you do, as Tony mentioned, those employees who are committed will get discouraged. And in fact, our employees are really adamant about our position with these contractors, or these employees that left. So while appreciating the frustrations and concerns, I simply ask you look at the track record and you understand what's necessary to have a successful company. Yeah. And that's important for all of us. With respect to the environment, please study what we have done, and it's readily available on our website. We've recently completed, or in the process of completed, a human health study, a broad-scale human health study about the impact of tailings on human health. And it's coming out with positive results. All right. Thank you so much, Mr. Atkinson, for your closing statement. And we're going kita mendengarkan selanjutnya closing statement dari Bapak Menteri. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Richard, teman-teman semua. Ade, kakak harus ke kampus, masih ada setiap Mumbai. Terus kakak harus balik ke Surabaya, karena ada pertemuan mendadak lagi di Ujung Pandang. Jadi dari sini kakak keluar baru ketemu sama kakak. Ade? Nanti dari situ baru kita ketemu di situ. Teman-teman semua, saya ingin menyampaikan bahwa saya terima kasih bisa kita diskusi di sini. Dan yang kedua adalah persoalan ekonomi kita harus hati-hati betul. Saya minta teman-teman belajar baik, manfaatkan baik peluang yang ada untuk kita bagaimana membangun kolaborasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua ke depan. Saya ucapkan terima kasih, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pesan dari panitia bahwa teman-teman yang telah bertanya tadi ada door prize yang akan diterima, silakan menghubungi panitia setelah ini.
Demikianlah acara orasi ilmiah ini telah kita lewati. Semoga teman-teman mahasiswa semua terinspirasi dari Bapak Menteri. Setelah ini bersama MCU. Untuk mendukung program hilirisasi dan menjadi tuan di daerahnya sendiri seperti pesan dari Bapak Menteri tadi. Baik, terima kasih saya aturkan kepada thank you Mr. Atkinson for coming and be with us today. It was a great pleasure. Dan kepada Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM yang telah menyampaikan orasi ilmiahnya kepada semua mahasiswa yang telah menyampaikan pertanyaan juga kami sampaikan terima kasih. Sekian demikianlah acara ini. Saya kembalikan acara selanjutnya kepada Bevi dan Karlen. Baik, terima kasih rekan Adil Ceferdinandus yang boleh membawa kita di orasi ilmiah siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bahlil dan juga Master Richard. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan langsung menyaksikan penanda tanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia dan Universitas Cendrawasih. The signing of the Memorandum of Understanding among BPKPM, Freeport Indonesia and the University of Cendrawasih. Penandatanganan nota kesepahaman yang pertama akan dilakukan antara Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura, Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, dengan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Disaksikan oleh Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan, Mr. Richard Adetson, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Kita beri aplaus untuk penandatanganan nota kesepahaman. Selanjutnya, kita akan ikuti foto bersama. Selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman yang kedua antara Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura, Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas, disaksikan oleh Bapak Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Baik, selanjutnya sesi foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan saksikan foto bersama. Bapak Ibu undangan dan para hadirin yang kami hormati, demikianlah acara orasi ilmiah transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mengundang Bapak mantan Rektor Universitas Cendrawasih
Bapak Profesor Dr. Bert Kambuaya untuk bisa mengambil sesi foto bersama Bapak Menteri, Presidir PT Freeport Indonesia dan juga CEO Freeport McMoRan untuk foto selfie. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara orasi ilmiah di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura hari ini 6 Oktober 2022. Ladies and gentlemen, that's the end of the public speech of today. And we thank you all, Your Excellency, the Chairman and the Board and the CEO of Freeport McMoRan, Mr. Richard Atkerson, Your Excellency, Executive Vice President, Chief of Financial Officer, and Treasurer of Freeport McMoRan, Mrs. Kathleen Quirk, and our Honorable Director President of PT Freeport Indonesia, Mr. Tony Wenas, and the Director of Community Development and Sustainability, Mr. Klaus Womafma, the Honorable Senior Vice President Underground Mine, PT Freeport Indonesia, Mr. Henki Rumbino, our Honorable Executive Vice President, Government Relations and Communication, PT Freeport Indonesia, and the Chancellor of Cendrawasih University, Dr. Insinyur Apollo Sofanpo, STMT, and all the special deputies and expert team of Indonesian Investment Coordinating Board, the regional government officials, and all the private and public universities in Jayapura. Thank you so much. Para hadirin, kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat duduk agar memberikan ruang bagi pihak Kementerian Investasi PT Freeport Indonesia untuk bisa meninggalkan gedung auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengikuti peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung pemberian atau gedung kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk Universitas Cendrawasih. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada Kementerian Investasi BPKM, PT Freeport Indonesia dan PT Freeport McMoRan. Sambil menunggu sesi foto, mungkin kami persilakan kepada Global Band untuk bisa menghibur kita di siang hari ini. Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan untuk menuju ke groundbreaking untuk mengikuti peletakan batu pertama pembangunan gedung kemitraan antara PT Freeport Indonesia dan Universitas Cendrawasih.
Baik Bapak Ibu tamu undangan yang tidak mengikuti acara peletakan batu pertama di groundbreaking, kami persilakan untuk bisa meninggalkan auditorium Universitas Cendrawasi dan terima kasih sudah menghadiri orasi ilmiah transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal di auditorium Universitas Cendrawasi. Sampai berjumpa lagi dalam orasi-orasi ilmiah lainnya. Selamat siang, saya yang bertugas Viviana Nauburi dari Fakultas Teknik Uncen dan Carlena Pitu mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Thank you and God bless you.